you Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung tentunya dalam rangkaian acara webinar Digitizing Indonesia's Informal Economy yang akan kita mulai nanti tepat pada pukul 14. Kami mengucapkan selamat datang tentunya kepada para partisipan yang sudah berkenan untuk bisa bergabung dalam agenda kita pada siang hari ini dan beberapa narasumber ini juga sudah bisa saya Sapa, sambil menanti kita akan memulai acara. Sudah bergabung bersama kita semua di sini. Ada Pak Gurnur. Pak Gurnur, good afternoon. Good afternoon. Selamat siang. Selamat siang. Sehat ya, Pak? Can you hear me? Hello. How are you? Are you fine? Baik-baik, ah, baik-baik. Ah, <laughs> Thanks for using Bahasa Pak Gordor. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu narasumber kita, CEO dari Gotoko. Yang nanti juga akan sharing berkaitan mengenai platform Gotoko yang bisa membantu memfasilitasi warung di Indonesia untuk bisa meningkat penjualannya dan tentunya supaya bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan kita juga masih menantikan kedatangan dari narasumber yang lainnya nanti akan ada dari Kemenkominfo catatannya nanti akan ada direktur ekonomi digital bapak Inyoman Adiarna yang akan bergabung bersama kita kemudian dari Kemenkop ada deputi mikro ini Pak Edi Satria dan tentu saja nanti ada Head of Center Digital Economy NSM is in there, Ibu Asia Makhiruha. Dan Bapak-Ibu sekalian, tentu kami berharap nanti acara kita Bapak-Ibu bisa berpartisipasi untuk memberikan respon dari apa yang disampaikan oleh para narasumber. Tentunya dengan memanfaatkan Q&A. Nah, di situ sudah ada kolom Q&A. Bapak-Ibu nanti bisa sampaikan pertanyaan ataupun respon atas Materi yang disampaikan oleh para narasumber, termasuk karena di sini sudah ada Pak Gunung mau tanya-tanya soal Gotoko, silahkan Bapak Ibu boleh ya kan? siapa tahu nanti Bapak Ibu bisa langsung selesai acara ini bergabung di Gotoko, kemudian bisa meningkatkan omset penjualannya tentunya. Baik sekali lagi selamat bergabung dan selamat siang Bapak Ibu sekalian, kita masih menantikan bergabungnya para narasumber kita yang lainnya dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah berkenan bergabung bersama kita untuk bisa berdiskusi pada siang hari ini yang walaupun cuaca di Jakarta panas mudah-mudahan saja hati Bapak Ibu tetap dingin untuk bisa menjemput rezeki. Begitu kan ya karena kalau kita lihat ini sudah ada platform yang bisa mendorong dan mempercepat warung-warung di Indonesia untuk meningkatkan penjualannya salah satunya adalah GoToko kira-kira seperti itu. Nanti kita tanya-tanya sama Pak Kurnur kira-kira seperti apa kemudian GoToko ini dan Bapak Ibu bisa mengelaborasi lebih jauh materinya karena kita ketemu langsung sama CEO dari GoToko, benar ya Pak Kurnur ya? <laughs> Jadi ini suatu kebahagiaan loh Bapak Ibu. Kita langsung ketemu dengan CEO-nya GoToko, jarang-jarang beliau punya waktu untuk kita sharing dengan kita langsung bertemu dan nanti kita akan membahas mengenai GoToko itu sendiri dan bagaimana upaya yang sudah dilakukan termasuk juga dari Kemenkop dan Kemenkominfo supaya bisa mendorong nih warung-warung Bapak Ibu agar semakin Oke, okay, penjualannya di tahun 2023 ini. dengan jelas mas suaranya dari Kemenkop. Izin Mbak Brigita, apakah yes. video dan audionya sudah terlihat jelas? Ya terdengar jelas mas suara dari Kemenkop. Terima kasih mas. Selamat siang, izin bapak ibu untuk cek audio videonya apakah sudah jelas? Jelas kakak. Siapa, Kak? <laughs> Lagi kami ucapkan selamat siang, Bapak-Ibu sekalian, para partisipan yang sudah berkenan bergabung. Kita masih menantikan bergabungnya para narasumber lain untuk bisa nanti berdiskusi bersama kita pada siang hari ini. Yang rencananya, agenda kita nanti akan dibuka oleh Bapak Menteri Koperasi, Bapak Deden Mas Duki. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Transformasi digital UMKM adalah suatu keharusan cakep untuk bisa bertahan sehingga dimungkinkan berekspansi. Cakep! Selamat siang Bapak-Ibu partisipan. Selamat bergabung di webinar kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang Bapak-Ibu partisipan semuanya yang sudah berkenan bergabung untuk bisa mengikuti webinar kita pada siang hari ini bertemakan Digitizing Indonesia's Informal Economy. Dan tentu saja kegiatan kita pada siang hari ini merupakan kerjasama dari Indef dan Goto. Buku. Sebelumnya saya ingin menyapa ini para speaker dan juga tamu kehormatan kita yang sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini Yang pertama saya mau sapa terlebih dahulu eksekutif director dari Indef, Mas Tauhid Ahmad Mas Tauhid apa kabar? Baik, Mbak Brigita apa kabar? Ya ini sehat ya Mas dan semakin dekat kayaknya nih untuk acara ya. besok ini. Hari ini juga dekat ekonom Indef Ya Mudah-mudahan lancar ya, Mas. Amin. Dan tentunya kita juga nanti menantikan kedatangan dan bergabungnya Bapak Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki untuk bisa memberikan keynote bersama dengan kita semua yang ada di sini. Dan saya juga ingin menyapa all the speakers who has attend our webinar. Saya mau sapa yang pertama ada Direktur Ekonomi Digital dari Ministry of Communication and Information, Bapak Inyoman Adiatna. Pak Nyoma selamat siang kita akan menantikan beliau untuk bisa bergabung bersama kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada Deputy of Micro Ministry of Cooperative and SMEs Bapak Edi Satria. Pak Edi selamat siang. Apakah sudah bergabung bersama kita? Baik, kita akan menantikan beliau untuk bisa bergabung. Dan tentunya ini yang tadi Bapak Ibu juga kalau sudah bergabung sejak beberapa menit yang lalu sempat bertemu dengan beliau, saya sapa terlebih dahulu Chief Executive Officer and President Director of The Board Gotoko Pak Gurnur. Nah, saya ketemu lagi. <laughs> Good afternoon again, Mr. Gurnur. Good afternoon. Apa kabar? <laughs> It's really great to see you today and of course uh, we will talk about digitizing Indonesia's informal economy. Dan tentu saja saya juga ingin menyapa Head of Center of Digital Economy and SMEs in there, Ibu Aisyah Makfiruha. Kak Aisyah, Baik, sepertinya masih akan bergabung juga bersama kita semua yang ada di sini. Dan untuk mengawali acara kita Bapak Ibu sekalian, saya terlebih dahulu akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. All our participants, please stand up. Again. Baik, kita akan lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, dan tentu saja sesuai dengan tema kita, kita hari ini akan membahas mengenai digitizing Indonesia's informal economy, dan acara ini terselenggara berkat kerjasama dari INDEF serta GoToko. So, open our session this afternoon. I would like to invite Executive Director INDEF, Pak Tauhid Ahmad, untuk berkenan menyampaikan opening speech-nya kepada Pak Tauhid Ahmad. Dipersilahkan. Thank you Mbak Brigita. Uh, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian uh, yang kami hormati Bapak Teten uh, Masduki Menteri Kooperasi dan UKM yang nanti kemungkinan akan menyusul saat ini uh, dalam kami dengar dalam perjalanan dari persidangan di DPR RI untuk kembali ke kantor kami ucapkan terima kasih atas keadaan Pak Teten untuk nanti bersama-sama kita untuk memberikan arahan bagaimana pengembangan sektor informal di tengah arus digitalisasi terutama tentu saja warung sebagai salah satu praktek terbaik dalam sektor informal yang ada di Indonesia yang kami hormati juga Ibu Mira Tayiba, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diwakili oleh Bapak Inyoman Adiarna Direktur Ekonomi Digital dan saya kira kegiatan ini juga mendapatkan full support dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengampuh bagaimana apa namanya bagaimana pengembangan digital di Indonesia baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan kami kira kami sangat berterima kasih atas berbagai hal nanti yang akan disampaikan oleh bapak Inyoman Adiarna kemudian juga yang kami hormati Pak Edi Satria deputi bidang mikro Kementerian Kooperasi dan UKM ini mitra kami di Kemenkop yang uh, kami kira uh, banyak hal yang menjadi isu-isu penting yang bisa menjadi isu bersama antara indef dan Kementerian Koperasi dan UKM. Terima kasih juga hadir Siap, untuk memberikan siapa Edi, <laughs> kemudian juga our guest uh, Mr. Gurnor Singdilon, uh, CEO Gotoko. Thank you for coming our uh, webinar and become a partner to discuss a lot of issue about the informal sector in Indonesia and looking forward what next step for Indonesia economy in the future. Kami juga terima ucapkan terima kasih Mbak Esa, Mbak Firuha Rahbini kepala Center of Digital Economy and SMS, Indef yang juga turut serta bisa memberikan berbagai hal berkaitan dengan pengembangan sektor informal di Indonesia, karena ini menjadi titik penting bagaimana kita bisa pulih di tengah situasi yang penuh tekanan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para narasumber, para peserta, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir secara online maupun online, kita sama-sama menyaksikan bahwa Indonesia saat ini menghadapi situasi pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita luar biasa kembali ke titik 5,4 persen. Meski demikian, tantangan ke depan saya kira saat ini semakin tinggi di tengah situasi yang baru-baru ini kita saksikan adalah kenaikan harga BBM maupun isu-isu lain yang saya kira cukup strategis. Di saat yang sama, Indonesia saat ini Memimpin presidensi G20, dan karena memimpin presidensi G20, maka beberapa hal isu strategis menjadi satu poin penting untuk kita bisa merekomendasikan berbagai kebijakan maupun berbagai upaya yang dapat dilakukan, baik bagi anggota G20 maupun sebagai representasi negara-negara berkembang yang hadir dalam G20. Situasi ini tentu saja satu tantangan yang besar mengingat salah satu komponen terpenting adalah dalam pemulihan ekonomi UMKM. Karena UMKM jumlahnya sangat besar, hampir 63 juta unit usaha dan menguasai hampir 60 persen PDB Indonesia, karena itu pemulihan sangat tergantung bagaimana UMKM bisa kembali bekerja dengan baik kemudian juga bisa melakukan berbagai percepatan dan salah satu percepatan adalah digitalisasi menjadi kunci untuk keluar dari seluruh tekanan-tekanan seluruh yang ada dan kalau kita lihat bedah lagi di UMKM maka kita juga terlihat bahwa dominasi dari sektor informal, dalam struktur usaha kita cukup besar, trennya menaik. Februari 2020 56,64, tapi Februari 2022 menjadi 59,97. Baik yang berusaha sendiri, maupun pekerja keluarga tak dibayar, sampai pekerja bebas di pertanian. Nah ini semua saya kira fakta-fakta yang tidak bisa dikesampingkan di, eh, bahwa pemulihan ekonomi kita tidak bisa meninggalkan sektor informal. Nah, upaya ini saya kira bagi kami indef penting untuk tidak meninggalkan sektor informal dalam proses pemulihan ekonomi. Salah satu upayanya adalah penguatan digitalisasi dan contoh praktek tadi yang saya sampaikan adalah keberadaan warung di sekitar tempat tinggal kita, di sekitar tempat kantor kita, maupun di lingkungan dimanapun pasti terdapat warung. Karena itu peran digitalisasi bagi warung ini saya kira menjadi hal poin penting yang menjadi poin webinar kali ini. Karena itu kami mohon kesediaan Pak Teten Mas Duki untuk memberikan arahan, memberikan satu guidance bagaimana arah ke depan kebijakan pemerintah tentang digitalisasi sektor informal ke depan yang saya kira menjadi uh, titik balik uh, arah uh, ekonomi kita ke depan, terutama bagi pelaku UMKM kita. Dan mohon kesediaan Pak Teten juga untuk uh, bisa menggambarkan kondisi bagaimana kebijakan-kebijakan uh, dari Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengedepankan sektor informal ke depan. Kami kira itu sambutan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung sukses dan bisa memberikan yang terbaik bukan hanya bagi peserta tapi juga bagi uh, pengembangan ekonomi kita ke depan. Saya kira demikian Mbak Bri kita. Terima kasih. Bila hitok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Mr. Tauhid Ahmad that is have giving the speech as an executive director of INDEF. As he told before that Indonesia has have a presidential for G20 and of course for economic recovery it cannot leave informal sector that contribute 60% of GDP Indonesia and has 63 million unit usaha dan tentu saja ini merupakan komponen yang besar dan perlu diperhatikan apalagi dengan isu-isu yang berkembang sekarang seperti tagline dari G20 kita pada tahun ini, yakni recover together and recover stronger, tentu saja dengan total 63 juta unit usaha ini tidak bisa ditinggalkan dan perlu terus didorong percepatan pertumbuhannya dan difasilitasi supaya proses digitalisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu sekalian sambil menantikan Bapak Teten Mas Duki untuk bisa bergabung bersama kita, kita terlebih dahulu untuk lanjutkan saja sesi diskusi. So we would like to go to discussion discussion session. And kita sudah ada empat speaker, Bapak Ibu. We have four speakers. Saya akan sapa kembali Direktur Ekonomi Digital dari Kemenkominfo, Bapak Inyoman Adiarna. Pak Nyoman, selamat siang. Selamat siang, Mbak Brigita. Baik-baik. Terima kasih Selamat Pak Nyoman, sudah Serta bergabung. Webinar. Kemudian saya kembali menyapa Deputy for Micro Ministry of Cooperative NSMI, Bapak Edi Satria, Pak Edi, saya sapa lagi. Selamat siang kita Pak, Pak Nyoman, Assalamualaikum, wabarakatuh, Pak Gunar dan tauhid ya. Dan tentu saja ini ada Pak Gornor yang tadi sudah sangat antusias untuk bisa berbagi bersama kita. Saya sapa lagi. It's okay ya, yeah, Mr. Gornor. If I greet you for about yeah, three times or four times this day. Pak Gornor apa kabar? Apa kabar? Baik baik. Everything is okay. Bro. Thank you. Dan ini ada Head of Center of Digital Economy SMEs Indef, Kaisya. Kaisya apa kabar? Selamat siang, Mbak Brigita, Bapak-Ibu sekalian. Baik, uh, saya terlebih dahulu akan menyampaikan kepada to all speakers, we have 20 minutes to share your uh, paradigma ataupun stigma ataupun pandangan opini your opinion about our theme today digitizing Indonesia's informal economy dan nanti kesempatan pertama saya akan berikan kepada bapak inyoman karena ini kalau bicara digitalisasi the infrastructure made by Ministry of Communication and Information nah seperti apa kemudian infrastruktur yang sudah diupayakan termasuk juga About regulation yang sudah disiapkan, tentu Pak Nyoman bisa sharing bersama dengan kita di sini supaya ada secerca harapan Pak Nyoman bagi para pelaku UMKM ini yang karena BBM kemarin naik tentu akan terdampak Pak Nyoman. Mudah-mudahan siapa tahu ada cerita baik kuota makin murah hari ini. Ya. Saya akan terlebih dahulu persilahkan kepada Pak Nyoman untuk sharing dengan kita terlebih dahulu dan kepada para responden yang ingin bertanya lebih jauh, silahkan memanfaatkan Q&A panel yang ada di bawah. Monggo Pak Nyoman. Baik, terima kasih Mbak Brigita Manohara, yang kami hormati Bapak Menteri Kooperasi dan UMKM sedang dalam perjalanan, Bapak Teten Mas Kiki, yang kami hormati Bapak Deputi Kementerian Kooperasi dan UMKM, Bapak Edi Satria, kemudian Bapak Eksekutif Direktur Indef, Bapak Tauhid Ahmad, Kemudian ada CEO Gotoku, saya lihat ada Pak Umar Singh dan Head of Center of Digital Economy and SMSI dari Ibu Eisa Magidubang, Rahmini. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, terima kasih ini pertama, permohonan maaf Ibu Sekjen tidak bisa hadir dan kami diminta mewakili dan ini mungkin kedua kalinya kami hadir dalam acara ini. Baik, eh, kami ingin ya, untuk meningkat waktu. Kami langsung saja ke paparan kami. Yang pertama, kami akan banyak menyampaikan tentang eh, perkembangan dari eh, ekonomi digital di Indonesia, kaitannya dengan pemberdayaan eh, industri eh, kecil yang eh, yang Pak Joman, izin Pak Joman. Ya, Pak Nyoman izin itu ya. Pak Menteri sepertinya sudah bergabung bersama kita Pak Nyoman. Apakah oh, ya. Pak, Nyoman, Pak Nyoman kita berikan kesempatan kepada Pak ya. Menteri terlebih dahulu, Siap. Pak Nyoman ya. mau izin ya Siap, Pak Nyoman? No ya. Terima, terima, kasih, loh, Pak Nyoman. terima kasih. Terima kasih. Pak Menteri selamat siang. Selamat siang. Pak Menteri sehat. sehat. Alhamdulillah maaf saya baru bisa gabung ya. Ya, nggak apa-apa Pak Menteri. Ini kita menunggu Pak Menteri juga. Tapi terima kasih Pak Nyoman sebelumnya. Pak Nyoman sudah berkenan untuk diselat terlebih dahulu. Baik Pak Menteri, karena Pak Menteri sudah bergabung bersama kita semua yang ada di sini. Saya akan persilahkan Pak Menteri terlebih dahulu untuk memberikan keynote speech pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati eh, Direktur Eksekutif Indep, Pak Taufik Ahmad, juga eh, yang saya hormati CEO dan Presiden Direktur Gotoko, Bapak Gurnur Singh Dilon, Kepala Center of Digital Economy SMES Indep, in Ibu Eisa. Dari kami hadir Pak Edi Satria, ya juga ada Pak Ahmad Jabadi dan Bapak Piki Satria tak khusus. Uh, juga mungkin kalau masih ada dari kementerian, uh, saya juga ucapkan uh, selamat siang. <tuh> pertama-tama saya memberikan apresiasi pada uh, Indep atas diselenggarakan diskusi publik dalam tema digitalisasi uh, ekonomi informal ya yang saya kira ini sangat uh, penting karena 96 persen UMKM itu justru banyak di uh, usaha mikro dan sektor informal sekira ada di wilayah ini. Nah, pemampatan ekonomi digital menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses bisnis UMKM. Jadi bukan hanya kita ingin mendorong UMKM go digital untuk masuk ke marketplace-nya, tapi ini digitalisasi dalam seluruh proses bisnisnya. Adaptasi dalam proses transformasi digital ini menjadi kunci bagaimana UMKM memiliki resiliensi. Ya, selama pandemi, kita sudah tahu UMKM yang sudah terhubung ke platform digital yang paling bisa bertahan bahkan tumbuh. Potensi ekonomi digital kita <tuh> terus tumbuh. Tahun ini nilainya sekitar 632 triliun, tapi diprediksi pada tahun 2030 akan terus tumbuh mencapai sekitar 4.531 triliun rupiah. Tentu ini <tuh> apa, eh, pertumbuhan yang sangat signifikan. Ya, ini bisa delapan kali lipat hanya dalam 10 tahun. Nah, selama pandemi juga transaksi UMKM di marketplace online ya, itu meningkat 26 persen. Ada 3,1 juta transaksi per hari dengan kenaikan 35 persen ya pengiriman barang. Ini data dari McKinsey tahun lalu ya. Nah kita juga memiliki, mendapatkan 21 juta konsumen digital baru sejak awal pandemi. Jadi memang ada migrasi dari konsumen offline ke digital. Ini juga ada kaitan bukan hanya pandemi, saya kira, karena ada pembatasan secara uh, fisik, tapi juga memang di online tuh banyak kemudahan dan banyak insentif juga. Jadi ini uh, kalau kita lihat dari tadi datanya dari 21 juta konsumen itu juga 72 persen itu bukan berasal dari kota metropolitan. Artinya apa? Artinya ini digitalisasi sudah uh, daerah ya. karena konsumennya juga menjadi uh, luas, tidak hanya Jabodetabek. Kita juga memiliki anak muda yang cukup besar ya demografi kita 64,69 persen atau 270 ya, dari 270 juta ini adalah uh, anak-anak muda yang sekarang sudah uh, relatif aware uh, mengenai literasi digital. Nah, kami terus mendukung pengembangan wirausaha muda ya uh, untuk go dan percepatan go digital. Nah jadi <tuh> yang kita tempuh percepatan, uh, percepatan go digital itu selain kita dorong dengan uh, apa? Masuk ke platform e-commerce, walaupun sekarang tumbuh bukan hanya e-commerce, tapi juga social commerce, game commerce. Bahkan, saya sudah melihat sekarang ada TV commerce, ya, sebentar lagi kayaknya di-launching. Jadi, ini akan semakin luas. Nah, pemerintah sendiri sekarang sudah terus mengefektifkan, mengoptimumkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Ini sudah kita lampaui. Sekarang, satu juta produk UMKM sudah onboarding di LKPP. Ya. Dan, kalau semakin banyak pemerintah daerah uh, yang membeli produknya lewat e-katalog, ini akan makin banyak UMKM kita go digital. Nah, <tuh> uh, belanja pemerintah akan terus kita naikkan. Uh, ya, sekarang 40 persen belanja pemerintah uh, atau sekitar 400 triliun, tapi Pak Presiden ini berharap uh, makin uh, di, terus dinaikkan, sehingga nanti kebijakan substitusi impor untuk konsumsi pemerintah paling tidak ya belanja pemerintah itu bisa mendorong tumbuhnya UMKM di dalam negeri, tumbuhnya uh, industri di dalam negeri. Nah, fasilitas pembiayaan ini juga kita terus tingkatkan. puluh 30% kredit perbankan kita targetkan di 2024 akan tercapai. Saat ini baru sekitar 20-an lah. Ya. Kita masih jauh ya kalau kita bandingkan dengan Malaysia, Thailand yang udah di atas 40 persen kredit perbankannya untuk UMKM, apalagi kalau Korea Selatan udah 81 persen Kredit perbankan itu untuk UMKM. Nah, kita saat ini masih ada problem penyaluran kur pun masih sulit, meskipun cara regulasi sudah tanpa agunan sampai 100 juta, tapi prakteknya tidak, tidak mudah. Nah, ini yang saya kira penting kita dorong bank penyalur kur juga menggunakan teknologi digital ya, pakai kredit scoring. Tapi di sisi lain juga UMKM-nya juga pembukuannya juga harus mulai, pencatatannya harus mulai juga digital. Sehingga nanti kredit scoring akan efektif untuk menyalurkan kredit-kredit perbankan termasuk kur bagi usaha-usaha mikro yang memang tidak memiliki agunan. Nah ini yang saya kira kita perlu uh, dorong terus. <tuh> Tapi yang paling penting, kemarin saya diskusi di acara Indonesia Digital Meetup di Smesco. Saya berdialog dengan jaringan internet marketer. Ya. Dan mereka inilah yang sebenarnya yang banyak membantu UMKM menjual produknya di uh, platform digital, termasuk di social commerce. Ya, jadi uh, ekosistem digital itu uh, saya kira jangan pernah dilupakan bahwa para reseller, internet marketer ini peranannya begitu penting. Bahkan dari mereka sekarang yang tadinya jualan produk di luar, ya produk asing, Dijual di luar juga, tanpa mereka tahu apa produknya, tanpa mereka tahu di mana produknya. Nah, sekarang sudah bergeser menjual produk UMKM, dan mereka sudah mulai memproduksi sendiri produknya. Ya, tidak lagi jualan ini. Nah, di sini penting, Pak Tauhid, bahwa UMKM kita itu di dalam struktur harga. Produknya tidak menarik bagi para internet marketer, ya, karena eh, apa, keuntungan mereka eh, kecil sekali. Akhirnya, mereka membuat produk sendiri, ya, bukan lagi menjual produk UMKM eh, atau produk luar. Nah, ketika membuat sendiri, ini bagus. Sekarang, ini banyak pabrik-pabrik eh, tempat maklum produk UMKM. Jadi tidak, jadi produk-produk UMKM sekarang itu bisa sekelas industri kualitasnya, ya kemasannya sudah dapat izin edar, karena mereka meskipun hanya punya satu dua produk begitu dibuatnya di ya secara maklum di, di perusahaan. Ya, yeah, I think we have a problem connection with Pak Teten, and we try to connect again with Kemenkop. Tapi tadi Pak Teten sempat sampaikan beberapa hal, nanti apakah Pak Teten akan bergabung, kita nanti coba minta Mas Taufik menanyakan. So, Pak Teten tadi menjelaskan Bapak-Ibu sekalian berkaitan mengenai potential atau digital potential, it's about... 632 trillion rupees and of course it is a huge number and there are increasing for market transaction and also for delivering stuff yang merupakan hasil dari transaksi itu tadi ini peningkatannya 35% kalau dibandingkan dengan tahun lalu dan kita masih punya 21 juta. Problem utama yang tadi Pak Teten sampaikan the main problem that Pak Teten has mentioned before it's about distribution core Bapak Ibu sekalian that is need attention and the most important is about price UMKM price that is not competitive if we compare from another Country of course, and that make reseller dan juga underliner ini juga not interesting about their price. Nanti kita coba hubungi lagi Pak Teten, mudah-mudahan beliau masih bergabung. Saya tadi kaget kalau tiba-tiba Pak Teten ngobris terus hilang. Tapi paling tidak Pak Teten sudah memberikan gambaran bagaimana kemudian kondisinya sekarang dan mudah-mudahan saja penyalurannya semakin baik mengingat kondisi yang sedang mencoba memperbaiki diri ini para pelaku UMKM tetapi ada isu yang kurang sedap dan mudah-mudahan nanti ada solusi dari diskusi kita pada siang hari ini baik kita ini Pak Nyoman izin saya tadi meminta maaf sekali lagi Pak Nyoman karena sudah menghold sebentar ketika Pak Menteri tadi bergabung kita belum sempat foto <laughs> dengan Pak Menteri keburu hilang. <laughs> Baik, kalau gitu kita foto dulu aja deh. Nanti sambil nunggu Pak Menteri siapa tahu mau bergabung lagi, kita foto dulu, mungkin disiapkan dulu teman-teman sambil nunggu Pak Menteri join supaya saya nggak nanti mempersilahkan Pak Nyoman tiba-tiba Pak Menteri join lagi. <laughs> kita foto dulu Bapak Ibu we will take a photo session first and for our panelists would you mind to open your video so we will have a photo session coba saya tanya dulu juga sama kemenkop humasnya kok mati <laughs> kita akan foto dulu Adesan, tadi. Mbak Brigita, tadi yeah. listrik Tadi emang listrik mati di kantor kita 15 menit oh. sebelum jam 2. Jadi oh. Ada oh, Pak Edi. Siap, Edi. Terima kasih. Bukan karena telat bayar kayaknya sih. Bukan <laughs> karena telat bayar. <laughs> bukan karena <laughs> tapi memang karena mati listrik ya Pak Oke kita foto dulu Bapak Bapak Ibu semuanya kita akan foto dulu berikan senyum termanis Bapak Ibu semuanya di siang hari ini karena saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah makan siang dan punya tenaga yang luar biasa untuk kita sama-sama diskusi siang hari ini aduh Pak Edi, kita belum sempat foto loh sama Pak Menteri tadi. Pak Edi, aduh sedih deh. Bu Aisyah, berkenan untuk buka kamera Bu Aisyah. Ini Bu Aisyah kok tidak membuka kameranya. Oke, nah ini dia Bu Aisyah. Bu Aisyah, kita foto itu dulu. Sama Bu sama. Iya. <laughs> sama. Kita foto dulu. Baik, baik. ya, Baik, belanja. Oke, kita akan sama-sama hitung satu, dua, tiga senyum manis. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Kita foto dulu. Ini setelah tadi deg-degan tiba-tiba Pak Menteri nge-freeze ya. <laughs> Padahal kita belum sempat foto sama Pak Menteri, tapi nggak apa-apa. Baik, kita akan lanjutkan Bapak-Ibu. Saya akan kembali uh, mempersilahkan kepada Pak Nyoman Adiana, Director of Digital Economy from Ministry of Communication and Information untuk bisa sharing dengan kita. Monggo Pak Nyoman, kali ini saya nggak akan skip Pak. Nggak akan minta tolong di-hold Pak. <laughs> Monggo Pak. Terima kasih beri kita diskip nggak apa-apa kalau memang ada yang lebih penting yang harus kita dengar bersama. Ya, pertama-tama Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam ya, salam sejahtera bagi kita semua. Eh Swastiastu, membangun budaya dan salam kebajikan. Kami hormati Bapak Menteri Bintang Ateten, Pak Edi Satria, Pak Tommy Ahmad, Pak Gubernur Nur Pak Isya Rahmini dan Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin hanya pengantar dari diskusi kita ya. Paparan kami adalah tentang uh, bagaimana kita kami di Kementerian Pemuda melakukan digitalisasi dari ekonomi informal ya, atau wemtime. Kemudian uh, mungkin langsung saja ke lanskap ekonomi dan literasi digital di Indonesia. Uh, slide berikutnya. Jadi pandemi kemarin sebenarnya buka peluang bagi Indonesia untuk uh, Percepat adopsi teknologi digital. Ini momen terbaik ya. Kalau nggak ada pandemi, mungkin uh, pengguna internet kita nggak akan sebanyak ini. Kita tidak terbiasa seperti ini. Karena kan trafik internet selama pandemi itu mencapai 40 persen ya. Itu data dari APJ ya. Atau lebih dari 10 juta penduduk Indonesia. 77 persen. Naik 400 kali. Kemudian uh, terkait dengan pertumbuhan ekonomi digital ini hasil survei yang sering kita dapatkan 334 akan 4 kali lipat Indonesia ke depan ya 9 tahun ke depan uh, uh, di ukuran ekonomi digital kita diukur dari cross merchant value kita mungkin sudah waktunya punya data sendiri ya tidak hanya berikan ke luar negeri kemudian uh, tingkat persaingan digital antar provinsi juga makin merata ya ini mungkin dampak dari pembangunan infrastruktur digital dan kemudian, eh, ini juga didorong ya, kemudian eh, pemanfaatan ekonomi digital menjadi lebih baik lagi ya, eh, di UMKM yang eh, mengadopsi teknologi digital menjadi lebih baik lagi. Nah kita ditutup tingkat kemampuan digital ya, untuk itu eh, eh, menurut hasil eh, indeks literasi digital di Indonesia ini, tingkat kecakapan digital kita juga eh, naik ya, eh, 3,49 dari nilai maksimum, eh, maksimum 5,0. Namun ini kita masih dalam kategori sedang ya untuk tingkat kecakapan digital sehingga terus harus dipacu oleh pemerintah ya. Karena itu kita punya program yang sangat masif ya terkait literasi digital. Tujuannya meningkatkan intensifikasi kecakapan digital dan mengencarkan kolaborasi di bidang teknologi. Nah, berikutnya kontribusi dari PDB di ekonomi digital itu makin lama makin besar. Mungkin sebelumnya, slide sebelumnya. ya. Oh ya, kemudian diperkirakan uh, itu adalah kontribusinya 17% terhadap PDB Indonesia di tahun 2030 tadi ya. Jadi uh, dengan adanya peningkatan kecakapan digital, proyeksi ekonomi digital akan naik secara signifikan. Jadi pentingnya memang meningkatkan tingkat kecakapan digital atau literasi digital di masyarakat. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya Bapak Ibu dan hadirin kami sekalian uh, Para pelaku UMKM masih memiliki keraguan ya eh, dari hasil survei yang kita lakukan ya de, eh, itu eh, informasi dari Boston Consulting Group ya terhadap eh, mengadopsi teknologi digital ini berbagai macam sebab ya dari lapak kami pengalaman kami di lapangan ya faktor usia faktor umur itu menentukan faktor ketidakpercayaan terhadap teknologi digital dan seterusnya ini terpengaruh terhadap eh, adopsi teknologi digital. Kemudian eh ada teknologi sebenarnya juga membuka berbagai macam peluang dan manfaat sebenarnya bagi UMKM ya. Eh, itu dirasakan oleh eh, oleh sebagian oleh UMKM Kemudian apabila dibandingkan dengan UMKM yang belum melakukan on board ya atau belum memanfaatkan uh, platform digital atau misalnya sosial media, itu eh, kelihatan bahwa yang akan lebih banyak, ya. Akan lebih banyak para pelaku yang memanfaatkan teknologi digital, sebenarnya. Jadi, di sinilah pentingnya, memang, peningkatan literasi digital bagi masyarakat, sehingga para pelaku UMKM itu punya kepercayaan, ya, terhadap pemanfaatan teknologi digital, misalnya, bergabung dalam e-commerce. Kemudian digitalisasi itu apa dampaknya ya? Ini beberapa hasil dari BCG, berapa juga hasil dari survei yang dilakukan dengan konsultan. Ya, 40,6 kali ya sangat mungkin dia bisa melakukan ekspor dengan teknologi digital karena mungkin dilakukan secara online. 2,1 kali sangat mungkin dia menjual produknya di berbagai macam tempat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan 1,1 kali akan kemungkinan revenue di. Slide berikutnya. Ya, nah, slide berikutnya. Mungkin agak lambat slide-nya. Jadi slide berikutnya adalah apa yang kami dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong uh, tingkat uh, kecakapan digital ya. Ya, itu adalah uh, perlu ada kolaborasi sebenarnya dasarnya, ya untuk meningkatkan kelenteng kita sehingga bisa terdigitalisasi ya ini kami coba memetakan ini sebenarnya peta ini dari kementerian perekonomian pertama adalah perlu didorong dua hal ya dua ekosistem yang e-commerce ekosistem e-commerce itu harus didorong juga terdigitalisasi kemudian ekosistem dari umkm itu sendiri umkm Ekosistem e-commerce itu apa saja? Macam-macam, ya. Mulai dari masalah eh, lingkungan, usaha, sistem pembayaran digital, kemudian juga terkait ini yang menjadi lebih ruang lingkup Kementerian Kominfo, ya. Perlindungan data logistik, eh, ya? Eh, tata kelola dari data dan seterusnya, ya. Eh, Infrastruktur digital tentu saja logistik menjadi domain dari Kominfo, karena kami juga. Miliki direktorat pos itu ada di Kementerian Kominfo yang membuat re mengatur regulasi tentang pos dan jasa titipan. Dan kemudian untuk ekosistem uh, digital UMKM, uh, itu banyak hal yang juga menjadi uh, sebenarnya domain dari Kementerian Koperasi, misalnya. Pajak, ya, masalah sertifikasi, akses pasar, pen modal, pendanaan, dan seterusnya. Dan ini yang harus kita lakukan, kita perlu kolaborasi. Saya kira bahwa Menteri Koperasi uh, beberapa kali menyampaikan pentingnya membangun kolaborasi antar kementerian lembaga dalam mempercepat digitalisasi di di website. Baik, selanjutnya slide berikutnya kami langsung saja. Nah, sekarang apa yang menjadi program kami di Kementerian Kominfo itu adalah dua hal besar ya. Pertama tiga hal besar sebenarnya. Pertama adalah literasi digital. Literasi digital yang kita lakukan ini targetnya sangat masif ya, 12,5 juta tahun lalu dan tahun ini ini juga apabila anggarannya masih sama, ya, ada empat uh, bidang yang kita tingkatkan. Itu pertama adalah uh, kecakapan digital itu sendiri, keterampilan digital yang sangat basic yang perlu dimiliki oleh masyarakat secara luas. Kemudian adalah etika digital dan budaya digital ini penting ya. Jadi orang bisa bertransaksi secara digital saja, kalau tidak memiliki kecakapan dan budaya digital yang ada itu tidak tidak akan berjalan dengan maksimal ya. Misalnya orang tidak bisa bedakan mana yang informasi yang benar mana yang tidak ya. Dan hoax set, dan seterusnya disinformasi disinformasi dan seterusnya itu akan mengakibatkan eh, perkembangan ekonomi digital. Eh, termasuk juga para pengguna, pelaku UMKM dan para penggunanya tidak akan maksimal. Kemudian kami juga punya program di Kementerian komputer terkait Digital Entrepreneurship Academy, yaitu mendorong peningkatan yang lebih tinggi, ini levelnya lebih tinggi lagi, peningkatan skill bagi para pelaku UMKM terkait dengan bisnis dan keterampilan dan tools untuk meningkatkan keterampilan digital Dan kami juga punya program di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika program UMKM Go Online yang dulu dilakukan bersama-sama dengan kementerian lembaga lain. Sekarang kami punya kegiatan di tahun lalu UMKM Active Selling. Setelah onboarding, setelah go digital, kita ingin mereka para pelaku UMKM bertahan di marketplace dan mampu melakukan transaksi ya karena tiga bulan tidak ada transaksi dan marketplace akan dihapus. Kemudian ke depan kita tahun ini kami fokus kepada peningkatan tingkat keterampilan dari teknologi digital atau skill up dari kapasitas dari penguasaan teknologi digitalnya. Kami mengajarkan berbagai macam teknik-teknik uh, uh, penguasaan teknologi digital, misalnya mulai dari QR Code, ERP ya untuk memantau persediaan dan penjualan sampai uh, ERPR ya, memvisualisasikan produk-produk mereka jual. Baik right? slide slide berikutnya, slide terakhir mungkin ini slide terakhir slide terakhir adalah ya. Bapak-Ibu dan hadirin sekalian, Kamu mungkin terkait dengan uh, Digital Economy Working Group. Uh, ini sebenarnya uh, banyak terkait juga dengan upaya kita dalam uh, mempercepat digitalisasi UMKM. Ada tiga isu besar. Yang pertama adalah connectivity dan post-COVID recovery. Jadi pemulihan ekonomi kita ini salah satunya harus didorong oleh melalui UMKM pembangunan uh, konektivitas itu bukan hanya konektivitas fisik yang betul ya tapi konektivitas antar people to people ya, person to person ya untuk mendorong ya uh, peningkatan misalnya pemulihan ekonomi uh, percepatan uh, pemulihan ekonomi dan seterusnya. Kemudian agenda kedua kita di Digital Economy Working Group adalah digital skill dan digital literacy. Ini sangat relevan ya meningkatkan kecakapan digital masyarakat secara umum termasuk pelaku dan uh, konsumen menengah. Terakhir ini mungkin tidak terlalu terkait yaitu masalah data free flow, with trust and cross border data flow. Ini ke depan ya data-data UMKM itu juga sekarang banyak disimpan di platform-platform platform tech company yang besar di luar negeri ya. Ke depan ini kalau tidak dikelola dengan baik akan kan, lebih menimbulkan masalah bagi pelaku-pelaku UMKM kita di ya. Sekarang mungkin tidak ada masalah tapi ke depan soal data ini menjadi penting dan itu akan banyak dikendalikan oleh pemerintah dan luar. Saya pikir itu uh, yang bisa kami sampaikan, uh, Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nyoman dan selamat bergabung kembali, Pak Menteri yang tadi bikin kami shock tiba-tiba mati gambarnya ngopris Pak Menteri. <laughs> nah, kita langsung deg-degan tadi apa waktu apa. waktu ngobrol sama menteri loh pak menteri kok tiba-tiba suaranya hilang <laughs> jadi pak menteri di sini nah. tadi yang baru menyampaikan adalah pak nyoman yang merupakan direktur ekonomi digital dari kemenkominfo pak menteri dan tentu saja nanti juga ada gotoko pak menteri tadi ada yang terputus apakah mau dilanjutkan dulu sebelum kita foto pak menteri baik mungkin sedikit aja mohon maaf ya. tadi tiba-tiba di kantor apa iya <laughs> Lalu beralih ke genset, silakan silakan Pak Menteri baik saya lanjutkan ya nah kami juga sekarang melakukan pendekatan kulu hilir dan sinergi ekosistem digital karena ini penting untuk mendorong percepatan transformasi digital UMKM jadi ada tujuh aspek yang sedang kita uh, engineering lah yaitu aspek-aspek akses pasar, aspek eh, pemantauan kualitas produksi, aspek keuangan dan aspek pembiayaan. Lalu ada aspek manajemen organisasi, aspek kapasitas produksi, aspek supply dan pasokan ya atau pasokan ya dan juga ada aspek distribusi logistik. Nah, tujuh ini yang menurut kami menjadi uh, penting, bahkan kami menyebut sebagai satu ekosistem yang uh, perlu untuk mendukung UMKM kita go digital. Nah, selain itu Kementerian Kooperasi dan UKM juga memiliki strategi ya dalam pemulihan uh, ekonomi transformatif. <tuh> ya, uh, <tuh> jadi Digitalisasi ini juga bagian dari upaya untuk mentransformasi usaha informal ke formal. Ya, 16 persen usaha mikro informal ini kita harapkan bisa bertransformasi ke formal. Jadi nanti proporsinya menjadi 26 persen sampai 30 persen lah yang kita harapkan. Salah satu indikatornya mereka bisa mengakses lembaga pembiayaan formal lalu kita ingin sebenarnya UMKM kita ini enggak berdiri sendiri apalagi kecil-kecil ya tidak didukung dengan teknologi bahan baku akses pembiayaan tapi kita ingin UMKM kita itu menjadi bagian dari industri jadi ya, transformasi ke dalam rantai pasok ya sekarang ini kira-kira uh, baru 4,1 persen UMKM kita yang sudah masuk ke global value chain. Uh, kita juga ingin dorong pertumbuhan wirausaha karena target kita uh, 3,95 39, persen di 2024. Ya, nah ini kita ingin dorong pertumbuhan dua setengah sampai empat setengah sampai empat persen pertumbuhan kewirausahaan termasuk juga penumbuhan uh, startup. Nah kita sekarang di beberapa kementerian selain uh, kami uh, Menko Info juga Kementerian uh, Perindustrian Kementerian uh, <tuh> Perdagangan ya, sedang ditugaskan untuk me apa, Code, code mendesain nasional polisi digital ekonomi nah <tuh> tujuannya untuk melindungi uh, UMKM melindungi konsumen di e-commerce termasuk juga melindungi uh, industri e-commerce lokal karena pengalaman dari India uh, Saya kira kita bisa tiru supaya e-commerce lokal juga tidak dikuasai oleh uh, satu atau dua kekuatan kapital. Nah, <tuh> termasuk juga untuk memprotek uh, UMKM di market dalam negeri, uh, itu penting juga misalnya sekarang banyak yang retail online dari luar yang langsung lewat uh, e-commerce cross-border bisa jualan di pasar digital dalam negeri tanpa uh, apa misalnya punya izin edar tanpa ada sertifikasi dan lain sebagainya termasuk sertifikasi halal itu udah bisa langsung nah ini yang kita mau juga coba kita hambat selain juga penting untuk membatasi uh, produk yang masuk ya mungkin nanti dari dari pendekatan harga ya saya kira itu penting dilakukan dan bukan hanya kita aja. Ya, kita optimis mungkin karena market kita cukup besar, ya hampir 300 juta, sehingga kalau kita agak sedikit dalam tanda petik protektif untuk melindungi produk-produk UMKM, ini saya kira nggak akan mengganggu bisnis mereka. Indonesia akan tetap menjadi tujuan investasi di digital ekonomi yang penting. Nah, tapi saya nggak mau dulu cerita banyak karena ini masih dalam proses redesign uh, digital ekonomi polisinya ya nanti nunggu, nunggu dirataskan dulu lah nanti saya share tapi intinya kita ingin melindungi UMKM kita kita ingin melindungi konsumen kita karena banyak dirugikan juga oleh e-commerce termasuk kita ingin melindungi juga platform-platform uh, digital dalam negeri Nah, sekali lagi saya mengapresiasi indep yang telah melibatkan banyak unsur publik selain civitas akademika pelaku ekonomi pengambil kebijakan dan masyarakat umum saya berharap diskusi ini dapat menjadi wadah bagi kita bersama untuk bertukar pikiran dan Sinergi saya kira terutama untuk mengembangkan digital ekonomi kita untuk Keuntungan sebesar-besarnya bagi para pelaku UMKM dalam negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut diskusi uh, lebih lanjut, uh, Mas Tauhid, dan juga Brigita. Saya masih banyak uh, ini, jadwal ini hari ini. Siapa menteri? Saya, Tapi berkenan saya, untuk kita foto bersama terlebih dahulu, ya Pak Menteri. Nih, karena kan Pak Menteri susah banget ditemuin karena jadwalnya juga begitu padat. Begitu Pak Menteri mau bergabung di sini, ini kesempatan yang luar biasa untuk kita sama-sama bisa foto sama Pak Menteri. Baik, kita akan sama-sama foto. Bapak Ibu sekalian, silahkan di set terlebih dahulu. Nih, kan benar kan ada secerca harapan. Nah, ini kita tunggu-tunggu ini -tunggu Pak Menteri nanti untuk regulasi ekonomi digitalnya. Mudah-mudahan bisa cepat. Silahkan segera untuk Bapak-Ibu sekalian. So, panelists and attendees, please turn your video on. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Saya akan hitung. Satu, dua, tiga. Ini senyum untuk kemajuan UMKM Indonesia dengan digitalisasi tentunya dan kerjasama dengan Gotoko. Kayak lagi terima kasih bapak ibu semuanya Pak Teten terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Pak Teten sehat sehat Pak Teten saya lihat Pak Teten ini keliling terus untuk bisa mendorong UMKM di seluruh Indonesia sukses selalu Pak Teten baik kita akan lanjutkan bapak ibu tadi kita sudah sama-sama dengar dan tentu kita akan menunggu ini ya the regulation about digital economy to protect UMKM yang tentu saja tadi disampaikan ini merupakan collaboration from Ministry of Industry and then Ministry of Cooperative and SMEs and also Ministry of Communication and Information. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana kemudian program yang disampaikan oleh Kemenkominfo, bagaimana dengan program real dari Kemenkop, nah, Pak Edi. Silakan Pak Edi berkenan untuk sharing dengan kita semua di sini, Pak Edi. Monggo, Pak Edi. Ya, Mbak Brigita, ini saya pakai dua nih karena uh, saya tutup yang satu ya. Ini cukup jelas suaranya? Jelas banget, Pak. Oke, okay. terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua mohon maaf tadi listrik mati di kantor kita, jadi saya pakai juga tadi backup pakai HP ya. Nggak tahu mana yang paling baik nanti. Langsung saja deh kalau begitu uh, ke slide saya ya. Oke, okay, next slide. Bapak-Ibu semua, terima kasih sudah uh, mengundang kami ke sini, Indef, Pak Tauhid, dan ada Pak Nyaman juga tadi. Uh, dan seluruh para Peserta yang berbahagia. Next slide, silahkan. Ini mana yang bisa dipakai ya? Oke. Okay. Nah. Itu jelas suara saya, Mbak Brigita? Aman, Pak. Aman. Suara Bapak aman, aman. jelas, Oke. Okay. Terima kasih. Cuma memang kalau pakai yang ini, wajahnya terlihat jauh, Pak. Kalau yang tadi, wajahnya nampak jelas, Pak gak ya, apa-apa soalnya ini yang penting suaranya dulu jangan wajahnya ya. <laughs> silakan pak oke okay. uh, as, as mentioned before by pak taufik we are going back to to apa uh, pertumbuhan sebelum covid ya artinya kita bersyukur upaya-upaya uh, yang kita lakukan selama ini uh, khususnya untuk uh, menggandengkan kalau bahasa apa pak presiden mendampingkan angka kesehatan dan ekonomi setelah menunjukkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Kita disampaikan dari Pak Menteri juga kembali ke 5,44 pertumbuhan, dan juga hampir seluruh bisnis juga e, bertumbuh, ya. lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi seperti transportasi, pergudangan, akomodasi dan makan minum juga e, membantu sekali ketika momen e, idul fitri kemarin dan seterusnya sehingga uh, seluruh leading sektor kita uh, melanjutkan tren pemulihan ekonomi ini yang uh, paling mendasar untuk kita uh, pertahankan ke depan meskipun langkah-langkah uh, uh, ekonomi kita kebijakan ekonomi yang mungkin tidak semudah sebelum kita uh, menghentikan subsidi BBM ya nah ini tentu saja UMKM juga terdampak next slide silahkan nah bapak ibu semua uh, slide berikutnya di sini kita Pak Edi, ini jangan-jangan mati lampu lagi Pak Edi. Pak Edi, bikin deg-degan memang kondisi listrik tarif listriknya udah naik tapi sepertinya suplai listriknya masih belum cukup baik ini mungkin bisa juga jadi catatan kita nanti akan coba bergabung kembali Pak Edi ya ini repot ya kita yang di Jakarta aja suplai listrik masih kurang oke okay. tapi tenang Pak Nyoman kalau untuk internetnya aman Pak Nyoman jadi infrastruktur aman Pak Nyoman untuk fasilitas para warung sepertinya aman Pak listriknya yang nggak aman ini Pak ya, listriknya nih saya nggak tahu nih samsung samsung Pak Pak Nyoman dilanjutkan Pak ini our, our, ICT ini infrastruktur nih kayaknya masalah nih hari ini nggak tahu apa tadi memang ada demo di DPR Ya, betul. Silakan, Pak Edi, dilanjutkan. Mohon maaf. Kayaknya putus lagi. Kayaknya Pak Edi mending pakai handphone aja Pak Edi untuk sementara. Supaya nggak keputus-putus Pak Edi. Mbak Brigita, uh, boleh kami menyampaikan uh, kami harus mengejar pesawat mungkin sampai jam 16.10 ya. Kalau setelah Pak Edi, kalau boleh ada Q&A mungkin setelah Pak oh, siap, Edi. Siap, boleh. siap, siap. Bapak-Ibu yang akan bertanya kepada Pak Nyoman kami persilahkan Bapak-Ibu untuk bisa langsung ya. menuliskan di kolom Q&A. Nanti kita akan sampaikan kepada Pak Nyoman. Baik. Pak Edi, apakah masih bermasalah sinyalnya? Bukan sinyalnya, listriknya lebih tepatnya. <laughs> Tapi, Pak Nyoman, ini sambil kita menantikan Pak Edi, ya Pak Nyoman, kalau kita melihat perkembangan yang luar biasa dan dukungan support penuh dari... Kemenperin dan juga dari Kemenkop yang menjadi catatan yang sampai saat ini masih diupayakan oleh Kemenkominfo. Ini mana Pak yang kemudian ditarget terlebih dahulu selain connectivity yang masih terus berjalan? Ah, ini Pak Edi sudah bergabung lagi. Pak Edi? Ya. Ya, silakan Pak Edi. Tahu saya ini bagaimana ini. Ya. Bisa trust apa ICT kita jadi terganggu oleh BBM kayaknya. Ada ada dampak demo di DPR tadi. Oke okay, tapi saya, tapi saya senang bahwa kita masih ketawa. Ini kita harus harus happy selalu. Oke okay deh, uh, saingkan saja. Intinya adalah kita memang harus terus menggandengkan antara ekonomi dengan uh, kesehatan, sehingga uh, kita bisa mengambil manfaat uh, dan menjalankan UMKM kita khususnya untuk yang sekarang UMKM kita seperti diketahui capai 61 persen dari GDP kita ya dan memang itu ada rincian bagaimana usaha mikro mendominasi Uh, kemudian usaha usaha kecil, menengah dan besar. Nah ini memang uh, bagaimana kita mempertahankan uh, pertumbuhan pertumbuhan ke depan, meningkatkan digitalisasi dan juga tentu saja meningkatkan mempertahankan uh, labor force kita ya. Jadi uh, UMKM tetap mendominasi sampai 97 Slide berikutnya silakan. Saya akan cepat saja nih kelihatannya mungkin perlu baik. Slide berikutnya tolong. Ya, yeah. uh, ini hampir sama dengan Pak Nyoman tadi, bagaimana kita harus memaksimalkan uh, apa, uh, ketersediaan ICT yang sekarang sudah uh, mencapai uh, angka yang Ya, sepertinya kembali nge-freeze. Kalau ini kayaknya salurannya, Pak. Koneksinya sepertinya. <laughs> Karena listriknya masih ada koneksinya yang bermasalah. Pak, ini dengan yang seperti ini nih. Pak Nyoman, sambil kita nunggu Pak Edi bisa gabung lagi. Usaha yang sudah dilakukan oleh Kemenkominfo, Pak. Karena ini di Jakarta loh, Pak. Pak Nyoman masih, masih mute, Pak Nyoman. Silahkan, Pak Nyoman. Nah, oh. Terima kasih, Bu. Mohon maaf, uh, uh, saya pindah tempat. Tempat yang lebih nyaman uh, boleh diulangi, Bu. Pertanyaannya, Bu, ya, ini Bu, berkaitan mengenai kondisi yang terjadi kita saat, saat ini, nih, Pak. Bukan cuma listrik, tapi ternyata koneksi yang barusan mati. Nah, untuk konektiviti, nih, Pak, percepatannya seperti apa, Pak? Nah, eh, uh, tentu saja, eh, uh, selama pandemi kemarin, justru uh, ada peningkatan yang signifikan dari segi anggaran. Dalam rangka pembangunan infrastruktur digital ya, ya rasakan sendiri kan, tiba-tiba sekolah dan di mana-mana butuhkan konektivitas itu. Dan eh, sebenarnya Kominfo itu eh, fokusnya adalah pembangunan di daerah 3T ya, eh, daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Ini yang menjadi prioritas kami. Di luar daerah itu yang kita anggap sebagai daerah komersil, itu kita serahkan kepada operator namun problemnya memang di daerah-daerah yang komersil pun kalau jumlah pelanggannya sedikit ya misalnya di daerah-daerah di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur tentu saja konektivitas tidak ada sehingga apa yang kita kami lakukan ya tentu saja mendorong ya itu saja eh, dukungan dari private sektor ya, pemerintah daerah agar bisa dipercepat pembangunan-pembangunan misalnya power tower bts jaringan akses baru ya itu misalnya ya itu yang eh, kami lakukan, yang kemudian eh, terkait infrastruktur ya kami mendorong misalnya efisiensi di industri ya dalam rangka misalnya eh, eh, mendorong di kompetisi ya, kemudian mendorong penguasaan spektrum yang lebih yang lebih eh, luas ya, mendorong merger eh, dan akuisisi sehingga jumlah katakanlah jumlah operator itu menjadi lebih sedikit dan industri akan lebih lebih efisien. Itu yang kami lakukan bu sebenarnya dan tentu saja Kominfo punya banyak program ya uh, palaparing pala, ya itu sudah kita selesaikan dan untuk daerah-daerah yang tidak ada jaringan aksesnya terpaksa ya uh, atau jaringan terestrialnya di permukaan tanah terpaksa kita menggunakan satelit ya tahun depan kita akan meluncurkan satelit multifungsi uh, diharapkan di daerah, daerah yang tidak ada jaringan terestrialnya itu bisa diakses misalnya di pulau-pulau terluar dan seterusnya Hmm, itu jadi kira -kira. bisa jadi bisa jadi opportunity juga untuk warung-warung yang ada di daerah lain yes. apabila nanti ingin yes. terkoneksi dengan Gotoko uh, for the infrastructure ini akan ada multifunction satelit yang diluncurkan tahun depan ya pak kira-kira yes. seperti yes, itu pak tapi ada tidak pak kemudian yang upaya untuk platform-platform ini karena kan semuanya go digital nih pak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Kemenkominfo agar warung ini bisa terkoneksi dengan platform dan platform ini bisa kemudian Terkoneksi dengan baik dengan regulasi Kominfo, Pak. Nah, ini yang eh, saya pikir Ini juga menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat, ya. Tapi, pandangan gini, ya, pembangunan BTS, ya, pembangunan infrastruktur itu kan eh, tentu saja harus eh, di terutama utama, dari kan, eh, operator seluler, katakan dan untung rugi, kan? Kalau penggunanya nggak banyak di tengah hutan, di tengah eh, misalnya, ya tidak banyak pemukiman di situ, dia nggak akan nggak akan atraktif membangun BTS. Nah, saya menyarankan, ini pendapat kami adalah tidak semua UMKM itu harus go digital. Jadi mereka harus melakukan spesialisasi. Tetapi yang jaringan aksesnya baik, ya ini yang kita dorong digital. Jangan sampai jaringan infrastrukturnya sudah bagus, jaringan aksesnya sudah bagus, masyarakat lupa manfaatkan itu hanya untuk keperluan laser aja ya, keperluan bersosial media dan seterusnya. Padahal jaringan konektivitas yang baik itu bisa bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong ekonomi dari masyarakat itu. Jadi harus ada pembagian tugas di daerah yang bagus. Silakan jualan sama di daerah yang lain yang konektivitas tidak lebih baik fokus kepada produksi, fokus kepada ya ke, di luar yang tidak terlalu banyak membutuhkan teknologi digital. Kira-kira gitu, Pak, digital. Jadi ada fokus tersendiri ya, Pak. Ini sepertinya ya. Pak Edi juga masih belum bergabung. Uh, I would like to invite first Mr. Gurnoor Singh, Chief Executive Officer and President Director of the Board Gotoko to share about Gotoko karena tadi yang seperti disampaikan Pak Nyoman, platform ini juga bisa membantu termasuk juga Pak Menteri, Pak Teten, said before that need connection that platform help For SMEs to improve their connectivity and, of course, their productivity. Then, Bagaimana kemudian Gotoko can help Warung in Indonesia. So Mr. Gurnor, the time is yours. Thank you. Could I have the slides up, please? Yeah. First of all, salam and everyone. Terima kasih, Bapa Teten, Bapa Noman, Bapa Eddie, Ibu Aisha for being here. It's a pleasure and a privilege to be here with all of you. This topic is very close to my heart as I believe that we can unleash the network effect of growth for Indonesia by digitizing the informal sector and bringing it into the light. Terima kasih to everyone who is attending and the teams from the Ministry, Patuhud and Indef coming QCom and many others to bring this together. Next slide, please. yeah, uh, fully agree and support with bapa Teten, bapa Noman and bapa adi are sharing in the talks about digitizing the informal economy and the role of smes. now, in this section, i would like to focus on a specific segment of smes of general trade of in indonesia. and i've broken it into four parts. give you a quick snapshot of what general trade means in indonesia at this stage. focus on a few challenges of rooms because we won't have enough time to cover all of them. Uh, introduce a little bit about Gotoko, how Gotoko is setting up to solve those, and then talk a little bit about examples of how Gotoko is performing that role and how other companies like Gotoko can help in the digitization of arms. Next slide, please. Next. Yeah. Um, to give you a snapshot, even today, the primary medium of purchase of grocery goods in Indonesia is through the general trade. The channel itself is about a 75 billion dollar market if you combine all traditional trade uh, warungs, even makan warungs, and not just FMCG warungs. Uh, but if you go one step below that, about three million traditional trade stores, general trade stores, account for almost 80 percent of the FMCG market in Indonesia. If you again look at the channel. Uh, Perspective, it's still contributing about four times the value of any closest competition in e commerce and powers the GDP through those purchases. We saw similar data in the slides before uh, when Pa Noman was explaining of the current ecosystem on terms of numbers. Now let's talk to the second part of the slide, which, uh, which talks about the impact of the pandemic. Before I go there, I think a lot of experts across the world. Always start thinking and saying that as economies grow, the general trade channel or the Varun will become less relevant. As many other economies have shown, who are faster in terms of the developing sector, that they are always going to be relevant, but they need to evolve. Now let's look at the pandemic data. We saw record numbers of online transactions in the pandemic. We at Gotoku were a pandemic company supplying essential materials to the warung so they can serve the customers now what happened there even though you had exponential growth in the online and e-commerce channel but if you look at the data the general trade also grew 70% of indonesian citizens still prefer to buy from the neighborhood warung rather than buying from supermarkets or online grocery why in terms of crisis you go to someone you trust Warungs have been there for about fifty to sixty years serving them, and customers will always want to go where they can get their availability with peace of mind, knowing that the warung is a part of the huge community which is in Indonesia, and they wouldn't want to go anywhere else if they can get their goods. The larger point being that the channel will remain relevant, it's about how they evolve when digitization comes in. The last part of this point here is, that about 83% of traditional trade stores can be classified as underserved. I'll explain this in the next slide. But the most interesting aspect, and this was shown again before, is that 83% may be underserved, but 95% of them are digitally engaged via TikTok, via Instagram, via WhatsApp, and all other social media channels. But a very few percentage of them are doing their business online and that's the key problem to solve that how do we take a digitally engaged individual and make it into a digitally engaged business next slide please now to focus specifically on what do we mean by underserved number 1 not directly covered by brand principles as a simple point every brand wants to cover every warung but they are not able to do so because of cost to serve and having a viable economic model trying to cover them themselves. So that's why, if you look at point two, primary sourcing for these customers is through secondary channels of wholesale or cash and carry, which also means that because of Indonesia being a very interesting supply chain market, you have situations where. The rooms can be covered well by one brand principle, but not very well by the others. All of this put together creates a situation that 83% of stores needs at least two and three sources to get their assortment, which they need to sell to their customers. But what they are united is they have aspirations. They have aspirations to grow from being a small store to a big store, from a warung to a toko. More importantly, they want to keep serving their customers and not lose them to modern trade or e commerce channels. Next slide, please. There are many challenges these underserved governments face, and I won't be able to cover them all. But let us start with a very small, informative video on the challenges we can focus on. Can you play the video, please? <laughs> Please. As I said before, I don't think we have enough time uh, to cover all the challenges, but I want to focus our attention on two. One is currently they have a time and energy inefficiency. They have manual stock keeping, which leads to issues for them to stock replenish properly. They have to close their shops to go and buy inventories. They never understand that sometimes time can be wasted on traffic queuing. And more importantly, they are not getting what the brands want them to get from an assortment perspective. This all leads to cost inefficiency. Most of these warm owners don't have the vehicles of their own. They have to rent or use a Gojek. Uh, the hidden cost of gasoline, parking fees, makes the entire operation inefficient and keep adding the cost from a margin perspective. Because they're going to the secondary dealers, more likely they're supposed to be uncompetitive in all of the assortment which they need and that's why they can't get the margins which they want for the assortment they need to cover to serve the full customers. All of this leads to a potential revenue loss uh, for all of these inefficiencies put together and it remains that the growth of the warung remains static or actually in some cases is going negative. Next slide, please. As you've seen and heard today, uh, MSME will continue to be the backbone of the country and along with efforts of the ministries and the working groups, Technology and private players need to do their part as well. The reason why not many companies have focused on this or succeeded is the perceived high cost to serve for a lower segment of the pyramid. Gotoko was founded as an attempt to break the myth that you can't have a sustainable digital and commerce model for the lowest segment. You can by being their best friend and handhold them for this new era of digital world. That is my personal motivation, and that is also seen in our vision, which is to improve the lives of underserved retailers by growing the business. Our differentiation is our mission to execute with our values to be the platform of choice for underserved retailers by providing relevant assortment at competitive prices with guaranteed time bound delivery. If you see, we are trying to address the issue of inefficiencies and make these warung owners also come on the digital side so they can also start competing with the new channels. Next slide, please. Now, we can only solve these problems if we design a business model and strategy which actually focuses on those. So that's why we have two elements here. One, Gotoko is an end to end eB2B service. What does that mean? that we start from acquiring the customer with data analytics and field force, manage them, take them on the product, communicate, educate, and explain how this works. And then once they are able to start placing to order, we have an end-to-end -end supply chain working with all the big supply chain partners and middle mile and last mile and ensuring that we close the loop on our order to cash where all the services and relevant assortment that the customer needs gets. Winning in many Indonesia is our second model, which is about going deep. Let me st stick to the side, please. Thanks. We can win Indonesia, but first we need to win Tangaran. First we need to win Depok. We go deep in each cluster, the one which is not really visible or easy to get to, but needs the penetration of services like us so the Varuns can grow their business. Next slide, please. In a technology company, the biggest asset is not your product or source code, but the quality and the motivation of your people who implement it for the customers you are serving. I'm privileged to have people who are united in their vision and mission to serve the underserved in the country. 50% of our leadership are women, and I'm humbled, proud, grateful for all the sacrifices the people and their families on the screen and the people not on the screen make every day to execute our vision and mission. Gotoko is lucky to have the best of Indonesian talent leaving stable jobs to come serve Awarungs to be their best friends and guard their aspirations in a very volatile world. Next slide, please. In this section, I will focus on going one step deeper on the role of Gotoko in solving the challenges we discussed. Let's start with a very small video. <laughs> next slide please so in a nutshell what we are trying to say that gotoko is aiming to solve the problem of growth how can a war room grow and get to the next level is what we are obsessed about you can do it in three parts in any growth strategy one you grow your revenue and how can you grow your revenue by extensive assortment that's what Gotoco provides to these stores. Today you have 200, 300, 400 SKUs, but a modern trade or e-commerce channels have more than that, 2,000, 2,500. With a platform like Gotoco, you can get consistent availability of your core SKUs. You can get access to other SKUs which are doing well in the market, but you're not able to stop them with better planning through our platform. And of course, brands will now start directly giving you new product categories so that they can win in that store and so you can win the customers. Point two. Reduce your cost. And cost can be reduced by working with the platform in GoToko, which gives you competitive and transparent pricing. It gives you direct promotion from the brands who, as I said in the beginning, want to serve these stores but are not able to. This leads to lower OPEX. It leads to better efficiency. And then lastly, moves to the booster, which I call value add services. This is this panel about that how can we bring the digital use cases to an informal economy. A platform like Gotoko creates visibility of order history, of the processes, of how what is happening today without any visibility, but happening on that. And what does it do? It creates different use cases of financial products, it creates different use cases for the ministries, for policymakers, for all the ecosystem to come and support the warungs who will continue to be the backbone of the country. Next slide. A proof of concept and pilots was great in terms of numbers, but what stood us apart was the overwhelming love we got from the stores we onboarded. Majority of our growth has come from the same stores we acquire when we open a cluster. It's this love and wanting to be the best friend is why we do what we do. Next slide, please. As been mentioned before by the panel, Gotoko and Varuns are connected via a large ecosystem and use cases gotoko solves the white space or direct access problem for the brand principles and gives them literacy and access we are proud that the biggest principles in indonesia have bought into our mission and together we want to ensure the growth of the world next slide please this is just an example and i'll cover another example later but Data and analytics can create many use cases for business growth. What we're showing on the screen is what Coca-Cola did uh, after having access to these set of warrants they've always wanted to grow them. They use that data, use analytics, use the platform to significantly increase their market share and also improve the category by ensuring that the products which they never had access to were given to them consistently. Next slide, please. Another example of Indo milk, I won't spend too much time, but essentially it's the problem here was that they wanted to get more stores to look at their new product. That's exactly what we did when we expanded to different areas. These are just a few examples. But as the other speakers have spoken about today, there are many, many opportunities if you are able to bring them on a digital platform. This can unleash the network effect for many purposes of growth. Can we go to the next slide? And play the video on our next phase of growth. Go toko, siapakah kami? Kami adalah sahabat para pemilik warung dan toko. Sebuah platform di belakang layar yang terus bekerja melayani semua warung di Indonesia. Mewujudkan mimpi membuat bisnis mereka bertumbuh menjadi lebih besar. Kami telah mencapai begitu banyak dalam perjalanan ini. Namun sudah waktunya bagi kami melangkah lebih jauh lagi. Kami bergerak untuk terus maju. Maju bersama para pemilik warung, maju mengejar kesejahteraan, maju untuk membahagiakan keluarga. Maju bersama Gotoko Gardens. Maju bersama untuk bangsa Indonesia. Dengan semangat Gotoko yang sama, kami hadir dengan tampilan baru, energi baru, dan obsesi baru. Kami bangga bisa berada di sebuah proses evolusi untuk berkembang bersama menuju ke arah yang lebih baik. Gotoko, ayo maju bersama Gotoko. Very happy to share that our strategy of winning in many Indonesia's is being executed as we speak. In phase one, we were in Jabodetabek. in phase two we are now present in 13 clusters 32 quotas with thousands of our rooms showing us the love and welcoming us we hope to get your support in our vision to improve lives we won't be able to do it alone but i'm sure together we can and play a small part in a larger mission of bringing the informal sector to light in the end if i can go to the last slide for thank you digitization is not a competition or disruption it's together enlarging the opportunity by using technology we will stand with everyone who wants to support the msmes and together we won't just win in many indonesias but indonesia will win thank you and back to you Ibu. thank you pagornor luar biasa sekali ini Toko berupaya untuk lebih mendekatkan lagi warung dengan para konsumennya. supaya kos produksi bisa turun sehingga kemudian para pemilik warung ini kesejahteraannya bisa meningkat. Nah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu para partisipan ingin sampaikan kepada para speakers kita saya persilakan untuk bisa langsung saja ke kolom Q&A. Dan tentu ini kita ingin tahu bagaimana kemudian catatan dari KA Asia ini selaku Head of Center Digital Economy and SMEs Indef berkaitan mengenai perkembangan kondisi saat ini dengan upaya transformasi digital untuk SMI tentunya ya. Karena tadi kalau kita sudah mendengarkan bagaimana kemudian Kemenkominfo menjelaskan, Kemenkop terus berupaya dan termasuk juga ada platform bernama Gotoko ini yang bisa membantu MKM untuk mendorong percepatan peningkatan pendapatan para owner warung-warung itu. Baik, saya persilahkan kepada Kak Asia untuk berkenan sharing dengan kita. Ya, uh, baik. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Mbak Brigita sudah uh, mengantarkan. Ya, tadi uh, ada intronya. Kita sudah duduk bersama-sama ini dengan uh, uh, Pak Menteri, dengan Pak Nyoman dari Kemenko, terus juga dari uh, Pak Edi dari Kemenkop dan juga ada Mr. Gurnor dari Gotoko. Ya, uh, it's honor for me to be here to have like optimistic uh, views about indonesian uh, digitalization on uh, smes uh, mungkin let me share uh, in bahasa uh, oke okay, saya akan share screen ya oke okay. mungkin saya uh, lebih kepada uh, Tadi, bagaimana sekarang uh, SMS development di Indonesia seperti apa? Kemudian, juga bagaimana sih uh, digital economy ini, uh, digitalisasi bisa mem memberikan opportunity dan juga challenge buat UMKM kita, dan uh, kita juga punya beberapa catatan uh, dan rekomendasi untuk UMKM di Indonesia. <tuh> Oke, okay. uh, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah uh, mengetahui ya bahwa UMKM ini menjadi tulang punggung yang uh, sangat uh, besar gitu untuk perekonomian Indonesia dari uh, apa kontribusi terhadap uh, dalam jumlah unitnya juga unit uh, usaha dalam kontribusi terhadap GDP kemudian. UMKM juga menyerap tenaga kerja yang besar, ya sekitar 97 persen dari tenaga kerja atau lapangan usaha di Indonesia itu diserap oleh uh, sektor UMKM. Dan uh, walaupun ya terjadi uh, 2020 dan 2021 uh, ini tetap ada ada pandemi, namun tetap uh, kontribusi UMKM justru uh, juga uh, menjadi apa tetap menjadi uh, andalan atau uh, tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Uh, kalau kita lihat sektor uh, UMKM Indonesia secara sektoral sektor ekonominya, uh, memang UMKM ini bekerja atau uh, pada agriculture sector atau uh, pertanian. Yang kedua adalah uh, wholesale. Jadi secara unit dan secara GDP share atau kontribusi terhadap PDB itu diberikan paling besar oleh dua sektor tersebut. Nah, namun kalau kita lihat secara share ya tertinggi ternyata bukan dari agriculture tetapi dari wholesale dan retail trade. Nah, ini yang ada hubungannya dari perdagangan ya. Nah, kemudian. Dari sensus, sensus 2016 ini yang uh, terakhir dilakukan oleh uh, BPS ya, kalau kita mengekskut uh, agriculture uh, sektor, ternyata memang masih uh, di uh, posisinya ada di uh, sektor perdagangan, di mana uh, 63 persen dari total usaha uh, UMKM itu ada di uh, sektor uh, perdagangan dan Uh, secara unit atau banyaknya jumlah usaha yang ada di uh, UMKM di Indonesia juga ada di sektor tersebut. Begitu juga dengan uh, GDP-nya, ini masih sejalan dengan uh, apa uh, ukuran yang sebelumnya. Nah, uh, kalau kita lihat, memang uh, UMKM di Indonesia itu uh, paling banyak ya, mayoritas adalah bekerja di atau uh, sektor informal sektor ini tidak cuma di Indonesia tetapi juga di seluruh developing countries di Indo, di Asia termasuk di Asia ya kalau uh, estimasi dari IFC International Finance Corporation itu 77% dari UMKM di uh, developing economies adalah uh, berada pada sektor informal jadi dia tidak memiliki legis apa legis, legislation atau legis legalization sorry uh, kemudian juga Biasanya uh, di Indonesia pun juga seperti itu, ya. Uh, jadi, lebih dari sekitar 90 persen, itu ada di informal sector untuk UMKM Indonesia. Dan kalau uh, ada sebuah penelitian di oleh ADB, ya, dia melihat informal sector di Indonesia itu ternyata ada kenaikan signifikan. Jadi, orang yang bekerja di informal sector itu meningkat dari 55 persen di tahun 85 sampai 89 dan sekarang besarnya porsinya adalah 70% pada secara rata-rata di tahun 2000 sampai 2007. Nah, kalau kita lihat secara karakteristik ya UMKM yang berada di sektor informal ini mereka biasanya memiliki modal yang lebih sedikit. Mereka tidak memiliki akses ya terhadap modal terhadap keuangan eksternal ya karena biasanya mereka cenderung untuk memilih apa meminjam kepada relatif atau terhadap kerabat terdekat gitu. Nah, kemudian kenapa? Karena dia juga karena dia tidak punya formal apa legal formal formalitas ya. Dia juga mungkin tidak tidak bisa meminjam ke bank gitu. Sebagai kolateralnya nah berarti mereka memiliki uh, kolateral yang uh, cukup uh, sedikit gitu nah kemudian uh, ini juga poin penting ya yang memang mereka cenderung untuk tidak um, kurang memiliki uh, kemampuan untuk develop their business gitu yang keempat uh, dia ya tadi yang saya sebutkan dia tidak mempunyai formalitas legalisasi bahkan uh, dengan begitu dia juga tidak membayar pajak nah dan biasanya karakteristik UMKM ini ya secara general UMKM itu memiliki karakteristik yang unik mereka cepat beradaptasi dan mereka juga gampang untuk uh, kena shock gitu dibanding nah terutama untuk yang informal sektor dia lebih cenderung uh, responsif terhadap ekonomi shock tersebut contohnya ketika ada krisis mereka uh, apa gampang terkena apa, dampak negatifnya gitu seperti yang kita uh, ketahui ya kemarin ada pandemi shock itu uh, berdampak terhadap uh, nah untuk uh, perkembangan digital ekonomi tadi sempat disebutkan oleh uh, bapak ibu sekalian uh, memang uh, perkembangan digitalisasi di Indonesia ini berkembang dengan cepat itu ada faktor pandemi juga yang memang dengan Tutupnya atau restriksi mobilitas di Indonesia mempercepat perkembangan atau development dari digital ekonomi ini data yang memang sudah disampaikan tadi Pak Nyoman juga bilang datanya sama Indonesia ini memang memiliki potensi yang besar dalam perkembangan digital ekonomi salah satu yang terbesar dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara nah diproyeksikan memang uh, digital ekonomi kita bisa sampai 146 billion US dollar gitu ya nah mereka ini bergerak di bidang apa saja di e-commerce yang paling banyak yang mendominasi kemudian online media transportasi dan uh, sektor uh, transportasi dan makanan gitu ya dan ini akan terus berkembang terus uh, kalau ini adalah data yang di sini disampaikan adalah kalau tadi yang ini adalah berdasarkan gross merchandise value estimasinya kalau ini ada data dari ADB dia melihat ukuran dari digital ekonomi dari persentase GDP jadi seberapa besar kontribusi dari digital ekonomi terhadap GDP kalau uh, berdasarkan uh, ukuran ini kita uh, bisa melihat masih uh, cukup rendah dibandingkan dengan negara yang lain. Kita masih ada di sekitar empat persen dan ini saya rasa karena datanya sebelum pandemi ya, saya rasa ini uh, terus berkembang seiring dengan perkembangan uh, digitalisasi kita yang memang uh, cepat uh, beberapa tahun belakangan ini dua tahun tiga tahun belakangan ini dan. Uh, ini adalah sektor-sektor uh, di mana potensi dari UMKM uh, atau digital economy di Southeast Asia ya. Dan uh, memang kalau kita lihat uh, e-commerce ini uh, adalah sektor yang paling uh, potentially growing uh, dibandingkan dengan uh, apa namanya sektor yang lainnya ya. Uh, se -se Selama 2019-2021 e-commerce ini mem uh, tumbuh lebih dari uh, 50%. Gitu. Dan uh, potensi dari uh, digital ekonomi di Indonesia ke depan akan terus uh, lanjut ya, uh, berkembang di mana kita tahu dari segi uh, pasar tadi disampaikan oleh Bapak Menteri juga bahwa uh, kita memiliki populasi yang besar sekali, hampir 300 juta. Dan tidak hanya populasi uh, tetapi dari sisi produktif population atau uh, tingkat kerja ya, tenaga kerja yang produktif itu kita juga akan terus berkembang. Dan kita memiliki gen Y atau millennial generation dan gen Z yang uh, juga porsinya 25-27%. Untuk internet connectivity juga tadi uh, dan uh, infrastruktur juga terus dikembangkan tadi sudah diupayakan oleh Kominfo dari Pak Nyoman sudah menyatakan ada beberapa hal yang akan terus ditingkatkan dan juga mobile connectivity juga terus berkembang ke depan. Beserta dengan perkembangan teknologi yang mungkin akan apa, diimplementasikan di Indonesia seperti 5G network, IoT, blockchain, AI dan cloud computing nah bagaimana uh, digital ekonomi ini bisa berkontribusi gitu ke UMKM dan bagaimana uh, UMKM ini bisa beradaptasi terhadap uh, digital era dan memang seperti kita ketahui bahwa uh, pandemi uh, ini uh, memberikan dampak ya uh, ada blessing in disguise gitu di dalam uh, kondisi pandemi ini uh, di mana UMKM itu juga semakin banyak yang masuk ke digital platform gitu ya karena sebelumnya BPS ini melakukan survei sebanyak 98% dari UMKM itu terkena ya dampak yang negatif dari pandemi salah satunya dari segi sisi penjualan dan juga dia mengalami penurunan revenue. Nah, dari sini dengan uh, uniqueness yang tadi saya katakan bahwa UMKM ini sebenarnya cepat beradaptasi milik karakteristik yang unik dan dia bisa melihat peluang potensi untuk masuk ke uh, sistem atau ekosistem digital dan ini digunakan oleh UMKM ya. Nah, namun memang walaupun masih 17% uh, dari UMKM Indonesia yang masuk ke e-commerce tetapi uh, ini memberikan dampak uh, buat UMKM tersebut dan memberikan uh, benefit buat mereka agar mereka bisa tetap survive gitu di dalam uh, menghadapi pandemi uh, terutama mereka bisa mendapatkan uh, akses pasar ya jadi ketika uh, ekonomi tutup yang uh, bisa melakukan penjualan dalam bentuk online ya mereka masuk ke e-commerce platform-platform e-commerce itu selain itu dia juga mendapatkan akses terhadap resources dan uh, dengan berkembangnya financial technology ya mereka bisa mendapatkan akses terhadap uh, apa keuangan dari lembaga non bank ya nah ini adalah potensial ya jadi tadi saya sebutkan potensialnya dengan adanya financial technology ini bisa men meningkatkan inklusif ya inclusivity dari uh, keuangan terutama untuk informal SMEs dan juga dengan adanya digital transformation penggunaan digital teknologi uh, mereka dapat uh, masuk ke e-commerce dan memperluas uh, pasarnya mereka juga uh, menjadi kompetis, kompetitif ya uh, karena yang masuk ke dalam uh, pasar uh, e-commerce ini uh, mereka persaingannya sangat kompet uh, seluruh informasi tentang harga dan lain-lain uh, konsumer mengetahuinya gitu sehingga Uh, mereka harus memutar otak Bagaimana mereka harus melakukan inovasi bisnisnya agar dagangannya laku seperti itu dan kemudian yang ketiga sebenarnya uh, platform dari uh, apa uh, digital ya bisa digunakan juga oleh uh, pemerintah untuk meningkatkan uh, uh, apa namanya literasi uh, dari para uh, informal SMEs seperti misalnya meningkatkan uh, digital skill mereka dan tadi ya eh, kita sudah mendengarkan ya dari uh, Mr. Gubernur bahwa uh, salah satunya ya uh, kerjasama antara B 2 B dengan platform digital itu bisa meningkatkan apa namanya kemampuan uh, UMKM dalam meningkatkan efisiensinya uh, to increase their efficiency in their, uh, business process nah kemudian uh, ada uh, apa namanya penelitian yang menyatakan ya uh, Edi B melihat bahwa dengan uh, menggunakan uh, digitalisasi atau digital teknologi uh, para company ini um, akan uh, lebih uh, less likely ya untuk uh, mendapatkan kekurangan uh, modal gitu ya dibandingkan dengan Uh, company yang tidak menggunakan digital uh, technology gitu dan namun ya uh, di secara dengan survei yang ada menyatakan bahwa sebenarnya UMKM ini mengetahui uh, 75% uh, dari UMKM ini mengetahui adanya keuntungan atau benefit dari uh, penggunaan teknologi gitu ya namun memang uh, ada di sini masalah ya atau uh, apa tantangan yang harus di uh, ber, apa dihadapi bahwa dengan penggunaan digital ini ada uh, ketimpangan ya uh, atau UMKM ini harus uh, apa lebih uh, diajak ya mereka yang uh, yang apa ya namanya mereka itu bisa lebih uh, menggunakan jadi karena tadi disebutkan bahwa tidak semua uh, UMKM itu bisa atau pandai menggunakan uh, teknologi digital ada dari mereka yang bisa uh, tertinggal atau nah untuk itulah kita harus uh, address this issue ya untuk promote bagaimana UMK, uh, UMKM mereka ya, pihak yang uh, marginalized group ini bisa ikut uh, me, apa, untuk mendapatkan keuntungan dari digitalisasi ini Nah, apa namanya digital divide ini? Biasanya, ya, tadi penggunaan digital teknologi yang kurang, kemudian mereka tidak mengetahui pengetahuan yang besar terhadap digital teknologi, dan kemudian mereka untuk merubah bisnis prosesnya. Itu juga sulit, kebanyakan untuk UMKM yang tadi, seperti disampaikan UMKM yang usianya mungkin sudah senior, gitu ya dan uh, human resources yang uh, juga dan ini beberapa uh, challenges ya termasuk dari segi digital uh, apa digital uh, skill uh, kemudian digital literasi ini yang perlu diadres oleh uh, apa pemerintah juga tadi sudah disampaikan oleh pak nyoman ya bahwa uh, kita digital literasinya masih rendah gitu. Dan untuk menggunakan uh, digital untuk sesuatu atau pekerjaan aktivitas yang produktif, ini juga masih rendah kita lihat dari uh, apa uh, competitiveness indexnya, kita masih di ranking yang uh, 53 dari 64. Uh, dan yang kelima adalah digital divide ya. Ada uh, ketimpangan antara antara kelompok-kelompok uh, uh, yang memang uh, belum terjangkau akses terhadap digital uh, teknologi ini salah satunya kita bisa lihat ya di sini uh, penetrasi dari uh, internet yang kita miliki uh, di tahun 2019-2020 hanya 73 persen dan uh, kita lihat by region uh, bahwa di Jawa memang uh, sangat tinggi dibandingkan dengan uh, uh, wilayah-wilayah seperti di timur ya, Maluku dan Papua. Nah, ini juga marginalized group seperti penggunaan berdasarkan gender antara wanita dan perempuan wanita dan laki-laki. Wanita masih lebih rendah dibandingkan laki-laki ya. Untuk penggunaan digital keuangan, keuangan digital juga banyak mereka yang Uh, masih dia mereka mengetahui tetapi uh, banyak yang uh, tidak menggunakannya itu dan ini adalah beberapa rekomendasi yang uh, mungkin uh, dirasa perlu ya untuk bagaimana uh, kita bisa uh, mengikutsertakan uh, informal sms ini sebagai bagian yang uh, di dalam yang bisa menerima benefit dari digitalisasi pertama uh, adalah uh, um, mengimprove atau memperbaiki internal skill dari uh, informal SMEs ini ya. Karena dengan adanya teknologi uh, nanti bisa ada gap ya antara uh, tadi yang tidak memiliki akses dan uh, memiliki akses dan ini ada kaitannya dengan skill atau kemampuan penggunaan teknologi tersebut. Yang kedua, uh, uh, kita perlu meningkatkan in inovasi dan entrepreneurship dari UMKM ya. Jadi bagaimana UMKM ini didorong uh, untuk uh, lebih inovasi meng, uh, apa, menggunakan digital technology. Yang ketiga, meningkatkan uh, akses terhadap pembiayaan karena memang biasanya untuk menggunakan teknologi itu butuh modal yang besar gitu ya. Jadi menginkorporasi uh, teknologi ke dalam bisnis proses itu juga membutuhkan modal yang besar. Tanpa adanya uh, akses terhadap uh, keuangan ya, mereka juga akan sulit untuk Dapat meraup atau mendapatkan benefit dari penggunaan teknologi tersebut. Yang keempat, untuk improve yang jelas, improve infrastruktur digital seperti tadi, ya, ketimpangan antara Pulau Jawa dan di luar Jawa itu juga harus dikecilkan, sehingga bisa meningkatkan penggunaan teknologi dari UMKM ini. Dan untuk policy-nya memang uh, tadi sudah banyak disampaikan ya oleh Pak Nyoman juga oleh Pak Menteri bahwa kita uh, perlu meningkatkan digital infrastructure tidak hanya uh, hard infrastructure tapi juga soft uh, seperti data security, privacy protection gitu ya yang uh, dibutuhkan agar tidak hanya konsumen tetapi bisnis juga uh, terlindungi gitu ya. Yang kedua uh, adalah akselerasi dari proses formalisasi dan legalisasi UMKM. Jadi tadi Pak Menteri sudah me, apa, menjelaskan bahwa upaya untuk memtransformasi UMKM jadi membuat UMKM ini lebih uh, menjadi bagian uh, dari formal uh, ekonomi formal ya itu terus dilakukan dan ini harapannya dipercepat uh, karena dengan uh, legalisasi dari UMKM itu mereka mendapatkan akses terhadap macam-macam seperti misalnya finance, kemudian termasuk juga akses terhadap uh, digital uh, teknologi. yang ketiga uh, tadi meningkatkan digital skill jadi uh, menggunakan uh, digital teknologi untuk uh, sesuatu yang produktif gitu ya uh, dan juga menggunakan uh, ini untuk uh, mempromot ya uh, partisipasi UMKM terhadap uh, ekonomi digital dan yang terakhir kolaborasi antara uh, pemerintah ya jadi antara uh, kementerian dan lembaga ini perlu ditingkatkan tadi sudah didengar kita mendengar ya bahwa akan ada agenda national policy digital uh, apa ekosistem digital yang uh, akan digarap oleh kementerian-kementerian terkait dan harapannya implementasinya juga akan dilakukan dengan baik ya koordinasinya dan yang kedua uh, kolaborasi ini uh, yang sudah dilakukan juga oleh apa beberapa B2B ya jadi bisnis to bisnis salah satunya yang dilakukan oleh GoToko dan yang ketiga adalah government to business ini juga uh, dukungan supporting antara uh, bisnis sektor terhadap uh, pemerintah pemerintah terhadap uh, bisnis sektor itu penting dilakukan. Terutama juga saya menambahkan untuk data UMKM ini uh, perlu juga uh, kita ketersediaan ya tadi sempat dimention bahwa uh, untuk data semoga kita punya sendiri data UMKM yang memang kita bisa melihat perkembangannya. Uh, untuk kemajuan UMKM sendiri. Mungkin sekian dulu dari saya, Mbak Brigita. Terima kasih. Terima kasih, Kak Aisyah Mafiruha, yang merupakan Head of Center Digital Economy and SMS Indef. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan ke Q&A session. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan yang tentunya akan ditujukan for Gotoko that will be answered by Mr. Gonor dan tentu saja ini juga ada pertanyaan untuk Kak Asia. Yeah. Mr. Gunur, there is several questions for you that I will read. This is from Indra, Business Indonesia. Can you tell me about the growth warum that using Gotoko? That's the first. And then the second one from the Data Cominfo, Ministry of Cooperative and Informati Information, about the digital literacy. UMKM or SMEs, this is lower than we talked before. Now, how Gotoko cheese or how Gotoko can solve this problem? And how about the transaction warung in Gotoko? About the target next year? How come? Nah. So Mr. Gunur, please answer first. Uh I think if I understood the first question, you're talking about the growth of the warung in gotoko and gotoko's growth i think it's for us it's pretty straightforward that we are focusing on uh, underserved warung who wants to grow but no. is not able to get the services which the, what the user needs for it to grow in a way that is sustainable and helps it come to the next level so i think uh, the way our business model is and i explained in our presentation it's winning in many indonesia's by being the best friend of the customer now what does that mean we, what we mean is we use data and analytics to prioritize which cluster we believe is more underserved and where can we go and work with these barangay owners and say okay this is what you need this is what you've been lacking let's work together and get that deep strategy right we don't do a wide strategy we focus on a very deep strategy that okay let's win Tangrankota, Let's Wing, Depok, and all of those small clusters relative to the larger companies trying to you know, go in a wide structure. So that's one thing which we do so that the focus remains that we don't keep acquiring new customers for growth. Warum stays with us for six months, their wallet share will continue to increase. What will happen is brand principles will continue to get them more information and products and more loyalty based promotions and then the cycle will become virtuous so warum owners will grow their wallet share in gotoko gotoko will be able to bring the benefits of all the foundation partners and we can then start winning in many indonesias and i think that's the question about growth of gotoko the second question on i think digital literacy being a yeah. challenge uh and that's a good thing and a bad thing the good thing is that most of the customers are digitally engaged as, as the presentation showed that they are spending a lot of time on TikTok. They're spending a lot of time on Instagram or WhatsApp and engaging digitally, but they're not doing commerce and their business online. That's why we've gone with a very different strategy that we have Kavan Topos, which is the friends of the Varun who will be going to the ground hand holding them with our overall brand mission, which is to be the best friend of the Varun and what they do is to take them, explain to them, communicate with them, and say, Now you can do it online. And after six months of that period of acquisition, we believe, and after about 12 to 15 orders, uh, we are very, very confident that they are now on their own and they can order. So that's how we are breaking the digital literacy uh, because it's not easy for someone who's been doing offline business for so many years to automatically shift online. It takes a lot of time. And that's why we've invested in Kavantoko, our field force, uh, so that they can go and educate the varum and explain to them how do they come online. And then once they come on the online, we are very very happy uh, that the programs we run and the product we have is very very personalized for them to grow. Now, what's the target for Gotoko? Uh, I wouldn't want to mention uh, specific targets, but if you go back to our vision and mission, we want to cover. Every underserved retailer in Indonesia in the long term. Now, how fast we grow, how do we achieve our targets is a function of how well do we do in our vision and mission, how much support do we get from our customers. Uh, we started in Jakarta, we got great response from the brand principals, we got great response from the customers. Now we are expanding into Java and Bali. Uh, by the, the next couple of months, we will finish our acquisition process there. And if we continue to grow and show the same numbers, I'm very confident that we'll go to other islands. Uh, to fulfill, our, I would say, a dream of being in every single part of Indonesia to ensure that all the underserved warungs uh, get the benefits and it's in line with the strategy of winning in many Indonesias. So until the end of this year, is only 32 cities that you have mentioned before? We have 32 cities, 13 quotas, three regions, and we will go to other islands hopefully with our performance being as good as what we did in phase one. Uh, so Gotoko not only make a platform and give easiest way for warung, but also educate them who want to join to Gotoko. So they have improve their digital literacy about Gotoko, of course. And then the other, Mbak, ini untuk Mbak Aisha, 98% UMKM ini kan terkena dampak negatif pandemi, Mbak. 68% kena penurunan revenue. So ada 30% revenue yang relatif baik. Kalau iya, UMKM dari sektor industri, apa, Mbak? Ini sebelum nanti saya ke Pak Gunur lagi. Iya, uh, makasih, Mbak, beri kita pertanyaannya. It's uh, quiet, uh, ini ya, pertanyaannya bagus. Ini memang uh, ada tadi uh, dari data yang ada, ya, uh, menunjukkan memang ada UMKM yang baik-baik saja. Uh, ini contohnya uh, adalah UMKM yang memang beralih, dia mereka mampu. Uh, beralih dari uh, tradisional uh, way ya uh, mereka dari penjualan secara tradisional gitu ya uh, kan ada pandemi kita tutup nggak uh, bisa jualan secara in person gitu ya nggak bisa berjualan uh, secara langsung jadi uh, mereka yang pindah ke platform digital yang bisa melakukan secara online tidak hanya platform digital tapi dia juga uh, misalnya dari wa dari sosial media mereka yang memang bisa mendapatkan apa keuntungan mereka yang bisa survive, gitu ya? Contoh-contohnya, ya, berarti dari sektor uh, wholesale dan retailer ini yang masuk ke digital, gitu. Contohnya, misalnya, ya, uh, dari sisi makanan, ya, mereka kan orang-orang uh, apa kebutuhan pokok. Intinya, yang di kebutuhan pokok itu, uh, kita kan masih tetap perlu, gitu ya, kebutuhan pokok mm. seperti makanan, minuman, food and beverages, sektor itu yang uh, juga salah satunya yang uh, baik. Baik, like itu mungkin bisa menjawab Mas Andre. Mr. Gurnur, this is question for you from Sari Kontan. How many warung that join Gotoko now? And then about the other platform, yeah, they got, what is it, Venture Capital Global. So how about Gotoko now? Is there any invest, investor that give invested yeah, or give infestation, yeah, for Kotoko. This... Yeah, I think, <laughs> um, I think uh, first of all, um, I think when we started this company, we were very clear it doesn't matter if it's one customer or a million customers. What we care about is ensuring that we have created a business model which helps and improves the lives of our customers. And that's why we haven't gone with a wide approach of covering. And a lot of the other platforms will tell you we are at 1 million customers, 2 million customers. What we care about is we open a cluster and we say we need to get to 10,000 stores for that cluster, or maybe less, maybe more, depending on how well that store is from an underserved perspective. And we want to win in those stores. So, in Gotoko, we don't have conversations about how many customers we have. The conversations we have is how many on the platform and are they happy with what we are giving? Are we able to show our values to them in everything which we serve? Are we able to do the simple business model where they can come and say from a platform of choice? So, as I said before, we are now rapidly expanding in Java, we are rapidly expanding in Bali. If we continue to get the support from our customers, which has been phenomenal, we continue to get the support from our brand principles. We will be in a very dis in a position where we are growing, but also very sustainably making sure that the varums are growing. And after that, the sky is the limit. Indonesia is a fantastic country from a growth perspective. On the second question, um, I think we are a little bit different from the other e-commerce models on the ground. Um, they are more about a B2C commerce model being brought to B2B, which is led by a lot of VC funding. We are a strategic joint venture between two very big groups, so we don't follow a fundraising cycle of Series A, B, C, D, E, F based on this. What we do is we have a three-year business plan in which we want to get to uh, an X amount of scale for us to become unit economics positive. Uh, we are following on that plan. We have uh, those two shareholders sitting who are funding for whatever needs we have. Uh, in the future, if we will need to grow faster to our minimum targets, we are obviously open to all sets of partnership investments uh, as Gotoko would be. But as of this stage, we are uh, two shareholders who are very, very big. You know who they are. And our focus is to ensure uh, that we continue to achieve our business goals and, more importantly, continue to make our customers grow and if they continue to keep loving us, I'm pretty sure we'll be fine in whatever we need to do as a business. Yeah. Any, as you said before, that Gotoko is different from other another e-commerce. Nila Neela Tina from wonkito.co asked about your model business, about the profit scheme mm. that Gotoko got, how you mention it. And mm -hmm. about the Investor, see from your business model and of course the profit that you got? Yeah. So I think uh, I, it's a very good uh, question to understand the business model. But I think the way, if I try to be specific and I try to explain what is our differentiation, one, I think our winning in many Indonesia strategy is very, very relevant for this segment. B2B is different from B2C commerce. Mm. Uh, you can't use the same principles of B2C commerce of full assortment, cheap discounting, and delivery to run the business model. In B2B, you need to focus on relevant assortment, value add services, but more importantly, give the basics right because the demand is already there. So, our strategy of going deep and not wide, which is wide means you get as many customers as you can and they will not be transacting with you monthly. In our case, we go deep, we acquire in one go, and then we say winning in many Indonesia's. We win in that cluster, and then only we open another cluster six months later, not opening everything altogether and trying to get that. The second differentiation uh, is our customers is underserved, so we are not a disruptor, we are an enabler. Today, as I said in my presentation about. 3 million stores are about 80% of FMCG retail market. Only about 500, 600 to 800,000 are covered well by the brand principles. Now, most of the other competition is trying to focus on those. We are going below that. And that's why it becomes a very complementary business model because we are able to connect the brand principle and reduce the white spaces which they have today. Now, that leads to our gross margin. And terms of trade being far more better than competition. So, the question on profitability since we are a complementary business model to the brands, we don't disrupt their business model today. We actually are enlarging the value of the entire pie, which means we are having sustainable growth, we're winning in many Indonesia. We get more support from the brand principles because we improve their white space access and improve the literacy of data which they see. And after that, you bring it all together. This leads to higher profitability margins for Gotoko and for the customer. And that's how the entire model comes together, and we become successful in what we're trying to do. Hmm, jadi, di awal-awal ini memang fokusnya untuk bisa merekrut atau me, supaya lebih banyak lagi warung yang join, sehingga untuk sustainability growth-nya ini bisa terjaga, Bapak Ibu, karena dari situlah nanti profitnya bisa didapatkan. Tapi nanti, setelah lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan Gotoko dengan baik, termasuk juga manfaat-manfaat yang diberikan oleh Gotoko. Nah, ini juga, this is a question for Gotoko, Gunur: How Gotoko promote your platform? Yeah, due to there are so many e commerce that have, yeah, in Indonesia before Gotoko. So, how will you promote your platform? Um, I think it's a good question, but it goes back to our vision and mission and philosophy. Um, we are here to serve, we are here to serve the underserved. Mm -hmm. We are not doing a promotion discount strategy. Like most of some of our platforms, I did in the beginning. What I told the team, and if you look at, if you look, go back to our slides, we are very clear. We were not the first, but we intend to be the last as Varun's best friend. Now, why do we have that confidence? Mm. It's because we are customer obsessed. We are focused very, very clearly on underserved. Our product and proposition is personalized to the segment we have. It's. Hyper personalized in terms of, for example, the app which a customer in a different segment with an underserved sees versus another segment, but in the same location is very different. So we focused a lot on having a very personalized experience for the customer. Um, and again, being an expert in the field and all the people who are working with us, what we try to do is not copy a B2C commerce model and try to do it in b2b it's not going to work and what will work is a complementary model which is aiming to not disrupt but enable the brand principles the other ecosystem other stakeholders create more and more i would say community-based initiatives and that's where for us our differentiation is our vision our mission it's quite simple mm -hmm. and we do not want to be in a space of doing a lot of promotion and saying okay uh, you know we are Gotoko, come and work with us we are very simple you know we are your best friend if you need us we are there for you and we are here to solve that need for you now some of the other other platforms may do a lot of discounting we give mm -hmm. cheap products we tell our customers sometimes okay go buy those from them but the rest of it you buy from us and that's the difference our positioning is the Varun's best friend. Is our vision to improve the lives, and we want to be here for the long term. We're not interested in the Varun's growth of their business alone, but we want to handhold them, work with the ministry, work with all the agencies trying to digitize the space and be at the center of a digitization journey. Hmm. Maisha, ini menarik. Thank you, Gurnoor. Maisha, ini menarik ketika kemudian tidak berfokus pada iming -iming yang tentu saja. belum tentu jangka panjang, tetapi Gotoko ini menawarkan customer-customer yang memang kalau di sini tadi disampaikan oleh Gurnur adalah yang underserved. Nah, ini kan cukup menarik karena tujuannya adalah bukan cuma tadi menawarkan platform, tapi Gotoko juga educate mereka yang memang literasi digitalnya masih rendah. Nah, kalau dari pandangan Mbak Asia dengan kehadiran Gotoko, Mbak, Iya, se terima kasih Mbak Brigita. Pertanyaannya menarik sekali, karena memang tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana sebenarnya dengan digitalisasi ini UMKM bisa mendapatkan benefit dari apa digitalisasi. Nah, digitalisasi ini kan tadi memberikan UMKM kesempatan ya kan terhadap atau uh, akses terhadap informasi terhadap uh, penjualan ya kan sehingga meningkatkan uh, performance-nya dia ya, atau produktivitasnya dia atau uh, efisiensinya dia nah dengan kondisi atau karakteristik UMKM itu adalah mereka less um, apa less preferable atau less access nggak punya akses yang besar gitu ya terhadap digital technology. jadi dengan adanya medium atau perantara atau uh, platform yang memang bisa membantu UMKM untuk dapat uh, masuk ke dalam uh, part dari digital ekonomi ini sehingga dia bisa meningkatkan produktivitasnya dan efisiensinya itu mm -hmm. karena UMKM ini kan memang uh, mereka salah adalah grup oh, yang ada margin atas ya, gitu ya dan uh, apa namanya uh, dan inequality ini terlihat sekali dengan adanya digitalisasi. Jadi mereka yang memiliki akses atau capital atau modal, mereka yang bisa membeli uh, teknologi gitu kan. Sementara hmm. orang atau grup yang memang tidak punya uh, akses, tidak punya finance akses, tidak punya uh, informasi akses, tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mengakses teknologi, tidak dapat meraup uh, benefits atau manfaat dari digitalisasi ini untuk meningkatkan produktivitasnya dia gitu sehingga harus mbak mbak iya yeah. ada permasalahan koneksi nah ini ketika kita bicara mengenai digitizing tetapi ternyata konektivitinya is not good enough but Gotoko hadir, Bapak Ibu sekalian. Tadi kalian disampaikan oleh Bu Nur bukan cuma untuk mereka yang punya kapasitas, tetapi Gotoko hadir bagi mereka yang memang mau mengembangkan dirinya dalam hal ini adalah warung-warung yang ingin memiliki bisnis, tapi dengan keuntungan yang lebih dan kosnya bisa ditekan. Karena dengan kehadiran Gotoko ini, tentu saja ada banyak kemudahan-kemudahan, termasuk juga. Warung tidak lagi harus memiliki space tersendiri yang tentu saja ini adalah tambahan cost, tetapi dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gunur dalam slide-nya juga kita bisa lihat bagaimana kemudian Gotoko mencoba memfasilitasi dan memotong dari distribusi, ini yang posnya tentu tidak sedikit kira-kira seperti itu, dan itu adalah diferensiasi dari Gotoko yang membedakan Gotoko dengan yang lainnya. Tapi ini ada pertanyaan lagi, Gunur, this is question for you again. How can the government and Gotoko... Work together on helping warungs become digital. About your strategy or maybe your program that can make warung go digital. No, I think it's a very good question, and uh, as I said in my closing, that Gotoku will not be able to do this alone. Uh, we want to break this myth that you can have a sustainable business model and create value and not destruct value. So. We are more. I'm very, very excited to see the programs of the DUG group. I'm very excited to see what the ministry is planning and all those platforms we would want to work uh, formally. And we will be definitely in touch with all agencies, all new initiatives, policy frameworks, uh, formally and informally. Uh, as I said, we are trying to build a community for the long term. There are 2.3 million underserved retailers in Indonesia. We want to help them all. Uh, and we are very humble in our. Vision and mission that is very very difficult to do so, but we need all the support and we are very thankful to everyone on the panel, all the agencies that represent who are supporting us. Uh, we are very help, very very glad of all the brand principles supporting us. So if if you all get together, as the G20 theme is about recover together, recover stronger, uh, we are aiding in that, and we are very very happy to be at that. A Kind of a connector, and very very happy to work with everyone who wants access to these set of users, and we'll do our best. Ah, ini ini yang membedakan bapak ibu sekalian ini karena mbak Asia tiba-tiba hilang. cut <laughs> the connection. So only you in this forum. <laughs> uh, I'm for <laughs> Sorry, I'm so sorry. Yeah. maybe there's a connection problem ya. mendengarkan. Mbak, tadi si Pak Kurnul baru saja menyampaikan bahwa ini memang upaya yang dilakukan oleh Gotoko adalah improve the value dan tidak berharap agar tidak justru mendisrupt value yang sudah ada karena memang mendorong agar warung-warung ini bisa kemudian improve itu adalah tujuan utama dari Gotoko. Silakan Mbak dilanjutkan Mbak Asia. Iya. Uh, ya sorry nih, uh, uh, tadi disconnected kayaknya, saya jadi harus pindah ke handphone juga sama seperti okay, apa -apa Pak Edi ya. So, semua koneksi, deciding, enggak, we enggak have kayaknya semua koneksi nggak. Gimana problem connection? Iya, yeah. <laughs> mungkin hari ini lagi ini ya, lagi ada problem gitu nggak di seluruh Jab, apa di Jabodetabek mungkin ya. Iya, yeah, yeah. jadi uh, intinya gini Mbak, tadi uh, ya saya merecap aja ya. Jadi memang intinya uh, supaya si UMKM ini yang uh, menjadi dia menjadi bagian dari ekonomi digital ya karena mereka UMKM adalah marginalized group ya memang yang harus di ditolong untuk akses terhadap uh, digital teknologi tersebut karena ada digi ada gap dari skill mereka uh, memiliki uh, apa kemampuan uh, digital yang kurang baik Kedua dari segi financial gap mereka juga memiliki uh, apa, akses terhadap finance yang uh, kurang ya kan uh, salah satunya. Misalnya terutama yang informal uh, sektor gitu ya. Yang ketiga <tuh> informasi uh, mereka juga uh, dapat kurang gitu ya. Jadi sehingga memang uh, dengan adanya uh, platform digital ya yang bisa membantu UMKM ya salah satunya uh, yang uh, apa ya, uh, Mr. Gunor uh, miliki uh, GoToko ini diharapkan memang uh, bisa Uh, mem, apa, mem bridging membridging ya, tadi antara gap tersebut sehingga UMKM ini juga ikut merasakan uh, benefits dari uh, participating in uh, digital uh, apa ekonomi gitu sehingga dia bisa uh, UMKM bisa meningkatkan produktivitinya dan efisiensi dari uh, uh, bisnisnya seperti itu. Oke, okay. there are two questions more for you about. underserved retailers, now currently there are war rooms in Indonesia that have not been reached by competitive product. Now, what is the business strategy taken by go to bring these stalls closer to competitive product? And the other one is what advantage does Gotoko have compared uh, to other kiosk digital platforms that have been operating for a longer time? And how many years target Gotoko reach all Java? Very good. Uh, I think uh, on Again, thank you for the question. The first one, which is about um, how do we reach all the underserved retailers? I think it goes back to our strategy in winning in many Indonesia's. You can't win Indonesia with one strategy Sumatra, Java, and within Java, East, West, East Central, West. The ecosystem and supply chain infrastructure is different, the customer is different. That's why we've broken Indonesia into into very, very small clusters. And that's why we call it clusters and quotas. And our focus is to win in those small, small quotas. Now, that's the priority number one. Most of the other brands have gone and penetrated all the islands and they have covered the top stores, but they are not focusing on below that because it's too expensive. When we come up with the Winning in Many Indonesia strategy, we are very confident that we are creating a value creation business model where the new stores who are not Today, digitize or in the light or with access, are coming onto the more formal economy as you call it. So that's our first, I would say, a strategy which is very different from everybody else. That we go, open a cluster, put a field force on the ground. You download the app, but you can only get verified if someone visits you. Not today. If you want, to, if anyone on the panel wants to download the app, you won't be able to access it, because our focus is very, very razor sharp on winning in many Indonesias. I think on the second question, what's our differentiation? I think I've answered this before, but I'll repeat a couple of things. For us, the strategy is different. It's very ground driven, it's very value driven, it's very discipline driven on the underserved set of customers. We don't make compromises on the business model in trying to go to only biggest stores, but we only focus razor sharp. Number two, we are a complementary business model to the brand principles. There is a myth that you can win. In grocery without the support of brand principles, you cannot. And that's why our focus is on our stakeholders as well, that we can give you better access at a lower cost for these set of stores. And the support which you saw on my slides, that we have the biggest principles from Unilever, Wings, Maiora, Coca-Cola, Garuda Food, and etc. and cetera, etc. Cetera, is showing that that progress is being made, which helps us, you know, be differentiated from the customers uh, and other competitors. I think the last one it's it's pretty naive i think i keep saying that in a product company and a technology company it's the level and quality and motivation of your people um, which is the biggest differentiator i think we have experts we have extremely motivated People coming back, uh, most of the Indonesians who come back are foreign educated and working with us and left stable jobs because they believe in being the guardians. And we call ourselves the GoToCo Guardians. And I think mm -hmm. if you bring it all together, a very deep strategy of winning in many Indonesia, a complementary business model for underserved, working with all the brand principles and having a fantastic team backed by great uh, product proposition for that specific segment that you don't build product features for the whole thing but for the underserved those four things i would say is our differentiation with the razor sharp focus on our values Yadi ito, Bapai, sorry for asking it again and again and again because this is the differentiation go from the others so people who join this webinar can understand what is the differentiation gotoko from the others. Jadi Bapak Ibu tadi sudah didengarkan bahwa gotoko ini memang beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya ini memberikan banyak diskon bla 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 dan lain-lain Dan tentunya ini butuh modal yang sangat besar karena memang bakar-bakar duit. Nah, ini bedanya dengan gotoko karena gotoko berupaya untuk bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan edukasi yang luar biasa kepada mereka yang selama ini tadi yang kalau saya boleh garis bawahi apa yang disampaikan oleh Mbak Aisyah yang tidak merasakan equal, begitu ya, Mbak Isya? Benar ya, jadi ini mengupayakan agar mereka yang selama ini masih belum terjamah ini bisa mendapatkan fasilitas dari apa yang kemudian program serta hal yang ada di platform Gotoko ini, itu yang membuat Gotoko kemudian juga berbeda. Oke, okay, I would like to ask for closing statement from two speakers who still join with me in this day ya karena permasalahan connection ya kan dua orang sudah tidak bisa bergabung. <laughs> Oke, okay, the first one I would like to give this opportunity for Mr. Gordon, your closing statement for today? No, thank you. Uh, I think my closing statement is terima kasih to you for running this panel. Um, and Terima kasih to everyone at INDAF, Terima kasih to all the agencies who brought us together. Um, um, we are very, very proud to support the ministry. We're very proud to support Indonesia's uh, presidency for G20. and I represent Gotoko and our, our all our very interested guardians who want to work with everyone to uh, achieve our vision and mission. and even if it's one store or a million stores, we want to have that same vision and mission. Um, I know there are a lot of questions and interest today. Thank you for that for all uh, the media and any stakeholders. please reach out to our corporate communication team. Uh, Priska and anyone can drop it on the Zoom chat uh, what that uh, address is for email. I promise we will try to address every single question uh, even if you can't do it in this forum. So overall thank you to everyone. thank you to all the speakers. It was very, very informative and I, I look forward to Gotoko's phase two three four. And also complement what we are all here for, which is making sure Indonesia reaches the next level by digitizing the informal economy and bringing it to light. So thank you. Terima kasih, Pak Gubernur. Yeah, in this event, Pak Gubernur dipaksa memahami bahasa. <laughs> Sorry for this condition, Mister Gubernur. But this is a good point opportunity. Yeah, supaya lebih cepat memahami bahasa. By Kaisha, silakan Kaisha closing statement dari Kaisha. Oke, okay. ya yeah, uh, closing statementnya. Uh, jadi intinya memang uh, UMKM ini adalah uh, apa? Bagian dari marginalized group ya, yang butuh dibantu supaya dia um, mendapatkan uh, benefit manfaat dari uh, digital uh, ekonomi. Nah, karena mereka memiliki karakteristik yang uh, apa? Uh, kurang tadi kurang uh, akses terhadap uh, financial. Uh, Eksternal, ya, kedua uh, mereka kurang akses uh, terhadap informasi. Pengetahuan gitu ya, dan ketiga mereka uh, kurang uh, skill dalam uh, memahami uh, teknologi gitu. Nah, sehingga memang dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, ya, tidak hanya dari pemerintah, uh, kemudian dari uh, UMKM-nya sendiri juga harus berinovasi, harus uh, memiliki entrepreneurship uh, yang inovatif gitu ya, agar dapat uh, meningkatkan produktivitasnya, dan ketiga juga uh, dari sisi bisnis sektor juga yang uh, membantu seperti yang uh, sudah uh, kita bahas tadi ya uh, platform uh, yang membantu uh, UMKM agar dapat masuk ke uh, digital ekonomi uh, begitu mbak beri kita terima kasih Kak Aisyah digital ekonomi ini bukan lagi suatu keniscayaan para partisipan yang masih bergabung sampai sore hari ini karena mau tidak mau para warung mesti segera ber migrasi menuju ke ekonomi digital, tetapi memang untuk bisa sampai di sana dibutuhkan kos yang tidak sedikit. Nah itulah yang kemudian coba dijawab oleh Gotoko menyiapkan platform yang tentunya bisa diakses oleh para warung-warung yang nantinya bisa sampai di seluruh Indonesia karena sekarang masih di 32 kota dan mudah-mudahan saja target untuk bisa menyelesaikan Jawa dan segera mengekspansi luar Jawa ini bisa diraih oleh Gotoko dan mudah-mudahan saja support dari pemerintah baik mulai dari Kemenkominfo, Kemenperin tadi kalau saya tidak salah dengar yang disampaikan oleh Pak Kemenko, Pak Menteri Koperasi, regulasinya segera bisa dibuat dan tentu saja ini bisa memudahkan para UMKM SMEs termasuk juga yang nanti akan menjadi bagian dari Gotopo. Once again thank you untuk Chief Executive Officer and President Director of the Board Gotoko Mr. Bodor Singh, kemudian Head of Center of Digital Economy and SMEs Indeka Asia Makti Ruha dan tentu tadi sudah ada yang bergabung bersama kita juga Pak Deputi for Mikro Ministry of Cooperative and SMEs Pak Edi Satria dan juga Direktur Ekonomi Digital dari Kemenkominfo Pak Inyoman Adiana dan tadi juga bergabung Pak Teten Mas Duki nih Menteri Koperasi dan UKM. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan tentu saja harapan-harapan yang sudah dicanangkan oleh Gotoko ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan dari UKM agar bisa melalui proses transformasi digital ini. Mas Tohid ada yang mau disampaikan? Kaligus menutup, Uh, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Thank you, uh, uh, Mr. Garner, for your coming to this discussion. Uh, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dalam uh, diskusi ini. Juga Mbak, Mbak Aisyah, juga ada sebagai narasumber. Uh, Mudah-mudahan tidak bosan lagi mengikuti uh, acara-acara indef ke depan. Kita selalu mengadakan diskusi rutin, mengundang berbagai narasumber pengambil kebijakan, maupun para pengamat, maupun para ahli di bidangnya. Mudah-mudahan kita tetap mengawal keberadaan UMKM kita, tetap selaras dengan perkembangan teknologi ke depan, dan bisa menghidupkan kembali ekonomi kita menghadapi situasi yang tidak menentu. Terima kasih sekali Bapak-Ibu sekalian dan ucapkan terima kasih. Dengan demikian kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Bila Hitagda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Tauhid. Kita foto lagi. <laughs> Oke, okay, foto-foto terus. Foto session ini semas kayaknya. <laughs> Baik, sekali lagi terima kasih untuk Mas Tauhid yang sudah menyelenggarakan acara ini. Para narasumber, all speakers, thank you so much for give your opinion about our theme today, digitizing Indonesia's informal economy. Hopefully it will help. SMEs, and of course to make them recover stronger in this about uh, dampak dari COVID-19, dan tentu saja mudah-mudahan kita semua bisa melalui tantangan ke depan pasca naiknya harga BBM dengan baik. Akhirnya saya akhiri sampai di sini. Saya beri kita manohoran, saya tutup. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you. Thank you for Gotoko and juga Indef yang sudah menyelenggarakan acara kita pada sore hari ini.